Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kerja agama ni susah di awal lagi. Iyalah. Susah di awal lagi. Pas lepo kita diri ni buat kerja agama, kalau orang duk caci kata kat tokoh ni, biasalah. Biasa Ustaz. Nak ada dengan Nabi tu jauhlah kita tu. Makan kabut pun tak ada Ustaz. Tak ada. Tapi walau bagaimanapun Nabi kena zalim, Nabi kena rena Ustaz. Lah ni kita boleh masuk dalam Facebook Ustaz, adik kakak boleh masuk tu cuba-cubalah. Bina ayat ada leh. Tuhan tu wi jamin ni Ustaz. Tuhan royak dalam surah Maidah ayatnya ke 97 Ustaz. Tuhan kata gapo? Tuhan kata wallahu ya'simuka minan nas. Tu Ustaz. Ustaz cuba balik makna sikit ha. Dan Allah Taala lah yang akan memeliharakan dan menjagakan kamu daripada kejahatan tangi-tangi manusia. Allah. Maknanya Tuhan jagalah Nabi kita ni. Jamin ni. Tuhan jamin. Allah. Saya wasel ko ni. Ku jaga sendiri. Nah, mari ya rupa mana pun mu tak sabar wasel. Jadi kita masuk Ustaz dah. Kalau kita nak oyak hijrah selalu pun boleh juga Ustaz ni lah. Tapi kita wasa pun tak puas hati mana Ustaz. Nah, kalau nak gi ha hijrah selalu tu dah. Kita cuba mik sikit Ustaz peristiwa yang berlaku tu hak kita boleh rekod dengan hijrah dak. Tahun yang ke 910 Masihi Ustaz. Masihi. Nah, jadi Nabi ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia jarak dengan Nabi Isa nya 500 tahun lebih Ustaz. Oh, 500 tahun ni. 500 lebih. Lama sangat. Ya. Tengah korong kita tarik. Iyalah. 500 tahun ni kira di bukit tengah korong. Ayolah dak. 500 tahun. Yes, korong. Satu korong 100 tahun. 1 tahun. 5 korong lebih. 5 korong lebih. 5 korong lebih. Oh, 5 korong lebih ni. Mana kata celah-celah tu dia panggil ahli fitrah. Ahli suci lah. Ha, sebab tu orang okay, duk kata-kata ayah Nabi Abdullah ahli neraka kok mana tu hak ni ni. Mulut ganas panggil Ustaz ni. Ikut lebih mulut. Ikut berasa nak kecek panggil. Nyempuh ikut sini. Nah, sedekah tu hai royak dah ahli fitrah. Tak ada agama celah ni kan. Kerana di antara nak akad Nabi naik ni, masa ni ni bukan kata baina-baina dak lah. Tak ada hukum meh celah tu ya bang. Nah, mai duk kata-kata ayo Nabi masuk neraka ni apa deh. Nah, mari kita pam mulut we bah. Tapi tak ada biar kata Ustaz. Tak ada. Duk uyak kok belah nu. Mau kok Eropa kok ni jadi. Tu hayu leh. Ya, jadi tahun 910 Masihi Ustaz. Kalau tengoknya tahun ni Nabi umur 40 tahun dah ni. Oh, banyak dah umur. Ha, umur Nabi 40 tahun dah. Kerana ni lah mula-mula Ustaz tak? Umur Nabi 40 tahun ni mula-mula Nabi terima wahyu yang pertama. Dah, saya ada ramai dalam Facebook, saya minta buka dah. Ya, ya, tak apa. Nah, nak oyak berbedik kakak boleh tengok lah suasana. Tapi hak ni tu bukan kata Jabal Nur tak lah. Tapi saya tak ada buka ke ni. Nak oyak kata Nabi ni diterima wahyu yang pertama dalam Gua Hira. Gua Hira leh. Gua Hira ni Jabal Nur. Kalau segi Mekah leh. Kalau segi Mekah. Agama lah gua anu tu. Kalau ada akak dia ataupun ayah ibu segi Mekah tu agama lah. Kalau saya tak agama anu ke ni. Bahasa dia Ustaz. Bahasa dia. Dia kena gigi jok dulu benda lah ni leh. Iyalah dah. Jadi wahyu yang pertama Nabi terima di Jabal Nur dalam Gua Hira. Ya. Masa mana? Tahun kalau nak bila tak ada hijrah lagi Ustaz ni. Kalau kira tu. Hijrah tak ada mari lagi. Tahun hijrah tak ada lagi lah. Kerana ni baru nak hipo-hipo masalah hijrah je baru ke. Tahun tu kalau nak bila Kristus Sakarat je cak mudah-mudah dah. Tahun Masihi, tahun Miladi ni dah. Kira tahun nung kan Nabi Musa Nabi Isa dah. Nabi Isa. Kira Kristus Sakarat ni 610 learning 2020. Tu dah. Lebih kurang. Ni umur Nabi 40 tahun Nabi terima wahyu yang pertama. Ni pun ada khilaf lah, setengah kata terima ayat surah Al-Mudassir, setengah kata Muzammil, setengah kata Iqra 5 ayat. Tapi yang paling sahih sekali Iqra tu lah. Lepas tu lepas pada tu mungkin turun lepas pada tu ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal mudammil Muzammil tu. Kan ni turun mari Nabi minta suruh Siti Khadijah selimut dia kan lari turun daripada bukit tak ni tu terkejut. Tu lebih kurang. Ni benda yang berlaku saat ni kita kena tahu belaka ni dah. Nah, lepas pada tu lah, lepas pada umur 40 Nabi saat ni dia panggil tahun yang ke pertama ke Nabi
mula Nabi terima wahyu ni tanda mula Nabi jadi Nabi. Nah, tapi masa ning ni Nabi dakwah secara sembunyi. Jadi wahyu tu pun mengejala-jala untuk Nabi dakwah dah. Iyalah. Lepas tu cara dakwah Nabi pun bukan terang-terang dak lah. Ya. Jadi cara dakwah Nabi tu maknanya sembunyi. Senyap-senyap lah. Jadi naik tangga tu orang tangga ustaz. Tak ada buat petah ceramah dok lah. Tak ada lah. Tak ada riuh dok lah. Yeah, yeah. Gimana pergi senyap-senyap supaya pun nak jaga tu. Yeah, yeah. Nak jaga bukan tu Nabi takut tu ni tak. Yeah. Bagi cara politik, cara dakwah ni ya, ya ada cara pula. Yalah, yalah. Politik ada berlagu mana dan morning kalau buat cara terang-terang ni ya dikejut sangat. Gi ngah senyap-senyap. Ya, maknanya masa dakwah Nabi masa tu lebih kurang 3 tahun dah. Ya. 3 tahun saya agak sembunyi Nabi dakwah. Jadi gi senyap-senyap Jadi bisik-bisik gitu lho cak mudah-mudah ustaz. Ya ya. Jadi bisik gi bisik naik tangga ni, tunggu tangga ni naik tangga ni pula. Nah, kerana gapo tu? Kerana Tuhan tak ada perintah suruh terengeng lagi ya. Ngah sembunyi dulu. Iyalah. Kan? Jadi Nabi mari ni dengan cara gapo? Cara illa wahyu yuha. Setiap benda, setiap gerak-geri yang Nabi jalan semua Nabi dakwah saat ni malaikat wahyu. Wahyu tu hai belakang. Sebab tu lah Nabi tak kecek benda yang tak sebenar tak. Malaikat benda tu Nabi terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Tu mula-mula jakah bagi ustaz. Lepas pada tu ustaz deh. Tak ni 3 tahun Nabi deh. 3 tahun deh. Nah. Jadi tahun 910 Masihi. Gi pula tahun 914 Masihi. Masuk tahun yang keempat. Tahun cukup 3 tahun ustaz deh. Maka perubahan dakwah Nabi kepada berterang-terang. Ha, jadi nah. Jadi cara senyap-senyap 3 tahun. Masuk tahun ke 4, Tuhan buat turun perintah suruh Nabi ni berterangai dah. Cara zahir dia lah. Zahir. Cara zahir lah. Tak ada nusuk dah lah. Tak usah takut siapa dia. Bapa tak kena takut. Ayat mula-mula tadi. Wallahu ya'simuka minan nar. Allah Ta'ala jaga. Aku jaga Muhammad. Gilah. Jalan mana pun. Nah. Tapi dalam tu berjaga tu hai pun adalah cuba air dia. Tak lagi dah. Nah, dia masa dia dah ni. Dah. Orang dia biasa duduk rumah dia awal dah. Nunggu dia biasa duduk dia awal dia mari benda baru ni. Dia masa kelibungung. Ya. Alih duduk. Lepas tu saya tak sihat lah ke orang. Yalah. Padahal benda hak Tuhan benda hak Tuhan wikul Nabi Muhammad bawa mari ni benda hak sebenar. Yalah. Agama Islam agama hak sebenar. Tapi dia tu tak mengaku. Kih tak mengaku tu lah. Ya dia ada beberapa masalah datang mari setelah Nabi kita dakwah dengan secara terterangnya tu right? Ya. Jadi lepas pada Nabi terima wahyu suruh dakwah berterangnya ustaz. Lakoh mari setahun lagi. Tahun 915 Masihi. Bermakna kata Nabi umur 45 tahun lah. Deh. Tahun ke setahun right? Tahun ke setahun. Jadi umur Nabi 45 tahun saat ni mula berlaku hijrah ustaz. Nak oiak gapo bo Nabi dakwah cara berterang-terang saat ni menetes kau kuat dah lah. Tak lagi dah. Kafir musyrikin kau boikot cara tak cara gapo dah aku menetes mata. Marilah anu. Mari. Aku menetes. Aku tak kira. Aku deh. Hujung pedel lah atau hujung pedel lah masa tu. Dulu pedel. Nah, macam-macam. Gali lubang teh cebok Nabi ni. Kalau kita teh puyuh. Tapi musyrikin ni Abu Jahal, Abu Lahab ni teh cebok. Berat fikir ya. Berat sungguh. Jadi tak saya sungguh. Dia panggil jahiliah. Jadi nak perisuh nak mampu sungguh. Tak saya benda. Tak saya hidup. Tak saya hidup agama Islam ni. Ya. Jadi lepas tu lah sahabat Nabi beberapa orang yang turut Nabi saat ni apabila kena bertetes sangat ke Nabi suruh hijrah. Ni bukan hijrah mari Madinah ni. Ya. Hijrah pergi di negara Habasyah dulu. Di situ lah. Negara Habasyah ni ada raja An-Najasyi ustaz. Jarah dia kak. Saya biasa kecek banyak kali dah tu. Raja An-Najasyi ni raja yang dia panggil raja yang adil lah. Walaupun raja ni belum Islam lagi masa ni. Masa tu tak Islam. Tapi raja ni dia panggil bebas. Ikut agama mana nak hidup dari negara dia. Dia terima buka 12 tangan. Mari orang Buza ke, orang musyrikin Quraisy ke, orang agama mana mari. Biasa mun nak buat amalan apa lah ikut mu. Tapi masuk negara aku jaga belaka orang masuk dalam negara aku. Jadi tahun pertama ustaz mula-mula apabila kena boikot sangat tu Nabi suruh sahabat hijrah pergi di Habasyah. Ya. Pada masa ni ustaz, orang yang hijrah ni sahabat hak ikut Nabi ni lah. Ya. Hijrah paksa kena pergi. Kalau tak pergi teruk Nabi tak apalah. Nabi kena tapak sini. Ya ya. Pergi Habasyah. Tengah dalam riwayat katanya Ja'far bin Abi Talib ustaz. Kakak Saidina Ali. Masa ni dia terima dah kan? Kerana Ali ni kalau kita tengok apa ni dalam istilah dia panggil
As-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam ni, yang pertamanya Sayyidina Ali. Ya, ya. Nah, budak di kalangan budak tu Sayyidina Ali. Kalau perempuan kan Siti Khadijah. Ya. Nah, hak budak Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali lepas Sayyidina Ali ni kakak dia, Ja'far bin Abi Talib ni sama juga. Meluk Islam juga. Ah, meluk Islam juga. Sebab itulah hak Nabi hatta lagi mula-mula ni Ja'far bin Abi Talib. Jadi ketua untuk kontrol ustaz sahabat-sahabat yang hijrah gitu di Habasyah. Habasyah. Duk sekali dengan Najasyi Najasyi dah. Tahun mula-mula hijrah ustaz. Duk lepas pada tu setahun lagi ustaz terpaksa kena hijrah kali yang kedua. Ke Habasyah pula dah. Ha. Jadi jadi kau berat tu. Jadi maknanya ya. Kacau main beratlah tu. Kalau kau kalau tak teruk ustaz tak kena pergi lagi. Ha lah. Tapi dengan sebab teruk sangat ustaz ni kena pergi juga. Hatta lagi dah sepuak lagi. Tahu pula. Hodok Mekah ni kena teruk juga. Hatta lagi pula. Kena hatta. Nak kena buat ibadat pun tak boleh. Kena kena boikot kena gapo hatta lagi. Grup yang kedua pula dah. Ha, ni dua kali hijrah. An-Najasyi. Gi gajah Najasyi Habasyah ni kalau kecek lah ni ustaz negeri Ethiopia. Ha, nama negeri dia. Yeah, dan itu Ethiopia. Habasyah tu dalam istilah bahasa Arab lah. Tu. Bawa lepas pada tu ustaz reh. Berlakunya tahun yang ke 19 Masihi ni. Nabi umur 40 umur 40 ni tahun. Nabi umur 40 ni tahun makna kata tahun yang ke ni ke Nabi ya. Nabi bawa latih dia Nabi ni tahun berlaku timur tokoh besar Islam ustaz. Dengan melalui dua orang hok Nabi duk doa saat ni suruh Tuhan jepuk, Tuhan panggil dia masuk Islam. Dua orang Umar ni. Nabi doa minta Tuhan suruh Tuhan tu balik hati dua orang Umar we jadi umat Islam. Nah, Umar yang pertama Abu Jahal lah ni ustaz. Abu Jahal. Umar yang kedua Umar bin Khattab. Khattab dua orang itulah. Ya, dua orang itu. Tapi Tuhan jeput seorang Umar iaitu Umar bin Khattab. Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka tahun yang ke 916 Masihi, tahun yang ke Nabi jadi Nabi saat ni, umur Nabi 40 tahun, maka Umar bin Khattab masuk Islam ustaz. Oh, orang Mekah lah. Oi, Mekah lah. Jadi kalau kecek gak Rata Menteri wa kasung kalahu musak ni lu cek undang-undang lah. Umar ni Rata Menteri Rata Menteri wa kasung kalahu orang pergi di bawah tentera sah. Semua tentera ni Umar cara lah. Dia lakalah. Lepas tu Umar ni jenis kata berdeh duduk lesik lah. Berdeh luar sarung semua lah. Yalah dah. Ya dia baikkan dia. Sebelum Islam dia baikkan dah. Ya. Sebelum Islam Umar kalau biasa dengar kisah dia ramai-ramai ni. Yalah. Dia kata dia baikkan dia tu deh. Allah kepada mu tak berani kan dia. Lepas tu dia pun sanggup nak bunuh Nabi kita. Ya. Dia baikkan dia tu sebelum meluk Islam ni. Tapi dengan sebab doa Nabi kita ni. Doa juga. Doa juga minta Tuhan juga. Supaya nak uwi balik hati Umar ni. Wa asbah hidayah masuk Islam dan Islam kukuh. Ah masa tu kau meski boleh dok kuat tu Nabi pun tak dakwah ana deh. Oh dakwah pun gitu bhai. Ha king yang gitulah tapi setelah mana Umar masuk ni ha ada peluang lah. Ha. Hari-hari kita dia mana Umar? Nak bunuh. Tanya ustaz. Mana Muhammad? Cari. Dia Umar hari tanya mana Muhammad? Kau tak ada kau. Tak ada ugalah. Allah. Mekah ni Allah. Jadi takde yang berani. Nak ayat tu Umar hebat tak hebat. Masa dia belum Islam. Dia tak lalu. Syaitan tak lalu belakang. Allah. Nah, masa belum Islam. Apa tau lepas Islam sah. Oh teruk. Nak kata jin takut kan dia. Allah hebat sangat orang rupa mana. Wallahu'alam. Wallahu'alam. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Tahu ialah syurga lah. Tahun yang ke nek ke Nabi ya saat ni tu dua tokoh Islam. Jadi Islam ni tu yang nak tunjuk kata ni kau nak kuat. Kau nak nak kau nak masuk Islam. Umar cara nak masuk Islam dengan taufik hidayah ustaz. Klik di rumah dengan adik dia Fatimah dia baca Quran. Tu ya sebab hidayah ah leh. Abdul tok guru mengajar Quran baca 10 ayat surah Toha ya. Duk baca je duk bel dengan debak depan rumah ni. Iyalah. Duk bel dengan adik pun dengan jika pun. Ya, ya. Kalau dengar dalam Quran, masuk sampai dalam tangga hati dia, Ustaz. Jeliga lah, jeliga. Jeliga. Ya, nak ikuti lah. Haa lah. Kita ni nganyur baru. Haa. Oh, Patiah tu pun belik lah kita. Pada mu ni masa Arab deh. Ya. Haa, tu Umar deh. Dengar. Akhir-akhir, sampai betul-betul masuk dalam rumah.
kejauh. Perak. Perak takut le. Mati siapa aku ini? Mati aku ini. Oh mati ini. Oh tu kau yang kata dia mau tahu perangai Umar. Dia tahu Umar masuk mak tu mati ke perak takut lagi. Nuk itu orang mengajar tu lagi. Dia pun nali dah itu. Tetapi nuk yang kata Umar ni ni anak asbab hidayah yang le. Yang ti mak nuk yang orang rai ti dia pun. Dengar dia mula baca tu pasal nak kenal dia. Iyalah. Pasal nak kenal adik dia lah weh. Apa dengar? Ha. Eh tak biasa dengar ni lah ni. Ha. Gapo mu duk baca sat ni tu? Ha. Tanyalah adik mu duk baca gapo sat ni? Siti Fatimah je kata aku duk baca Al-Quran. Mana nak tengok Al-Quran biasa mana? Tak ada pun 30 juz lagi ha, ustaz. Masa ni duk di Kutulai Utar duk kat pelepah taman gitu. Ya Quran. Rata-rata tak ada hipun 30 juz pun kita lah ni lagi. Dak. Baru hipo masa Sena Usman ya Quran ni. Mek minta nak tengok. Adik kata tak leh habis, sen habis duk hal keadaan najis lagi. Cuma lagi. Wuduk pun tak ada lagi, tak boleh pergi. Nak pergi? Nak kena cuci dulu. Cuci dulu lah. Apa nak cuci dah ana? Jumpa Nabi. Maksud Islam? Tanya Nabi duduk mana? Sejak. Itu dia. Kau adik nabi. Dia pun nak royak lah. No. Takut pergi bunuh Nabi ni. Kita dah tekak tu. Masa ni Nabi duduk mengajar di apa ni di rumah Arqam Ibil Arqam. Ustaz. Dia mengajar situ. Lalu kecep Arqam Ibil Arqam ni Ustaz tak? Kalau saya dah gambar, saya cari siap Ustaz. Nak pergi adik kakak boleh gambar dah. Dalam Facebook live lah. Ya. Nah, Nabi duduk mengajar di Darul Arqam. Duduk dakwah situ lah. Duduk dakwah sini. Nabi duduk dakwah di Darul Arqam ni. Jadi, Darul Arqam. Kalau kita pergi Mekah, tak tak? Tak Bukit Sofa tu lah. Bukit Sofa tu Darul Arqam. Umuh Arqam bin Arqam. Nabi duduk dakwah sini. Maka Umar pun tanya Nabi duduk mana. Kau yak Nabi duduk Darul Arqam. Umar pun turun rumah pergi selalu dah. Betul pergi. Tutup itu. Mari adak lah. Ni tak ada tanda pintu. Dok lah. Iyalah. Tutup itu. Gok. Dia mau buka pintu tengok. Umar mari. Hodok dalam ustaz. Naling lah. Sobat semua hodok ngaji tu. Umar mari. Bisik. Pakak menusuk tahu lah. Cari tempat menusuk. Nabi ya tak menusuk. Iyalah. Nabi tahu dah. Nabi tahu dah. Nabi rasa. Wahyu sahabat dah. Umar mari. Hok lain pun. Bocak ustaz. Sebab kita lah. Siap. Kalau buat salah pondok tu guru mari kot. Tak tahu lah. Hati duduk kaki ustaz. Hati dan lari kaki. Umar masuk. Mak jumpa Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Allah. Menangis sahabat ramai-ramai duk ngaji tu. Nangis. Allah, apabila Umar masuk Islam ni gok nak oyak teguh agama ni, siapa tengah dah? Tak ada piawai ni seorang habuk. Dalam bandar Mekah senyap dik. Siapa Umar tu be istihadah pe Kaabah. Istihad aku ni aslama, aku ni Islam. Allah. Kejuk semua kan? pembesar Quraisy semua tak berani kata gapo, takut ke Umar. Dia takut dia wadah. Orang besar ke Umar ni tak? Umar masuk Islam sudah. Lepas pada tu tak lama ustaz. Saidina Hamzah pula. Pak saudara Nabi sendiri. Pak saudara Nabi lah. Nah, hok mula masuk Islam ni Saidina Hamzah cerita dia ustaz kalau pergi Madinah duduk di Jabal Uhud ustaz. Jabal Uhud ada syuhada Uhud tulis. Orang hok mati syahid mula-mula ni peperangan Uhud. Syahadat Hamzah ni lah. Ini Hamzah ni lah. Hak kena belah dada di Wahsy. Budak Hindun. Hindun. Ni dah. Ini kita nanti oyak mula ajaran dia lah. Jadi nak oyak apabila dua tokoh agama ni masuk Islam. Pembesar Quraisy masuk Islam. Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Hamzah tak ni. Agama Islam pun mula rasa. Kau kemah lah. Kau nampak cahaya dah lah. Kau kemah. Kau kemah. Ada rahsia lah. Ada orang yang kekuatan Islam tu. Kau nak timur lah. Daripada kelemahan Islam tu. Manakala Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah masuk alik Nabi kita, maka kekuatan Islam tu kau nak timur. Kau kuat. Lepas tu pembesar Quraisy tu pula tu, kau serabut. Kau pusing kata, kau mana Umar? Nak lari, takut. Nak goyak kau tukuk ni, tak berani. Kecil hujung-hujung lingga, tak dengar, tak apa dengar dikul. Kena lama. Umar ni bekai cuma belum dah ada Islam lagi. Lepas tu masuk Islam pun, bukan dia tak bekai dok, bekai pun tu juga. Bekai tu jaga Islam pula. Tu dia lah. Jadi sifat bekai dia ni pakar dengan agama benar-benar. Pakar lelik. Dia huduh dulu pakar dah. Mari lelik baik pun pakar juga. Lebih teruk doktor lagi. Sampai dia tak berani nak tergopo dia. Lah. Nak bunuh Nabi, bunuhku dulu. Lepas pada Umar dan Sayyidina Hamzah masuk Islam, ustaz dah. Tahun ning lah.
kafir musyrikin tolak Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Boycott dua dua Quraisy ni. Sebab apa? Dua dua kaum Quraisy ni, kabilah ataupun Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, dua bani ni hak rapat dengan Nabi. Orang hak mengisen siasa tolong Nabi. Tolong Nabi. Dua puak ni lah. Umar dengan Sayyidina Hamzah kat ni. Daripada dua dua bani ni lah. Bani Quraisy ni, iaitu daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka sinilah Fok Quraisy semua buat satu hari dia, kita boycott. Tambuh lah. Quraisy, kau Quraisy dua bani ni, kita tak pilih lebih lengi. Tak serah. Nah, boycott. Cabut. Tak kuam sampan bahasa siapa panggil. Tapi tapi learning arak sang kuam sampan dengan Israel. Jadi balik Ustaz dah. Balik cik. Jadi balik cik. Maka pergi lagi Ustaz dah. Ini baru muka demoh ni tengah duduk-duduk dia Ustaz dah. Ya, ya. Masuk tahun 920 Masihi Ustaz. Nah, tahun 200 tahun 920 Masihi Nabi ni umur 52 tahun. Nah, hampir-hampir nak masuk umur 53 Ustaz dah. Ya, ya. Umur 52 tahun Nabi ni mula berlaku ia panggil Amul Huzni bahasa Arab. Tahun yang paling Nabi duka cita sekali. Nah, oh, ha, lah, oh, Nabi paling sedih sekali, Nabi paling duka cita sekali dengan sebab gapo Ustaz tu? Dengan sebabnya timur berlaku kematian Siti Khadijah binti Khuwailid. Allah, Siti Khadijah meninggal dunia. Tapi masa Siti Khadijah wafat, mati, masa Siti Khadijah mati saat ni tu, duk boycott daripada musyrikin dah ni. Hatta tengah riwayat kata Nabi nak pergi beli ubat, nak fubat Siti Khadijah. Kedah ubat tak saya jual ubat. Nabi nak pergi beli ubat. Setuk habis Ustaz. Tak mahu. Masa ni, 3 tahun akhir ni lah. Hak semua musyrikin boycott Nabi tak jual, tak hantar makan ni kepada gulungin Nabi ni. Lepas tu, Bani Quraisy hak dua gulungin saat ni. Tak saya jual. Kerap putus Ustaz makan ni. Setuk habis lah. Masa ni, sahabat makan daun-daun kayu, makan rupuk-rupuk ni. Masa tu dah. Makan kulit-kulit kayu ni. Kerana tak ada makan ni. Ganung kerap habis Ustaz. Allah, Allah ni nak ayat pucuk-pucuk nak sebabnya Tuhan nak turun ayat suruh Nabi hijrah ke Madinah. Ha, jalan dah. Nah, ni nak pucuk masuk dah. Jadi mati Siti Khadijah duk tak lama, mati pula. Mati pula pak saudara Nabi sorang. Pak Abu Talib tu dah. Abu Talib mati pula dah. Nabi ni mati ayah dah masa yeah. Dua bulan lepas perut. Ya, yeah, ya. Yeah. Masa umur ni tahu mati ibu, ibu. Yatim piatu Ustaz. Ha. Lepas tu duk dengan tok, tok pun mati. Tok mati. Mari pak saudara ni mati pula dah. Bini pun mati pula, isteri dia pun mati pula. Allah, ni. Mati. Maknanya, duka cerita Nabi tu ni sangat-sangat dahsyat lah. Ya. Yeah. Lepas tu, kena dua karut daripada Fak Muslim Quraisy pula. Fak netai Nabi tu, banyak-banyak puak mana duk netai tak kenal pada Nabi kita. Berlaku celah tu mati isteri, mati Abu Talib. Abu Talib ni saya benar kepada Nabi kita. Yeah, yeah. Walaupun dia tu tak ada Islam. Kali kira kisah dia dengan umur-umur tu. Tak ada Islam, Ustaz. Tak ada Islam. Tapi dia saya. Ha, ya saya kena pada Nabi kita. Allah. Ha, tu dia. Ya ko mungkin ni dia tu bunyi-bunyi tok-tok urut ngajar tak. Ya orang pakai abu leh. Orang pakai abu pun dia orang debe-debe orang tenang depe lah. Yeah. Nak masuk Islam takut dia mau kata. Nak turun anak saudara takut dia muni goyah. Malu. Mung tak ramah hari tu kerah molek. Learning ada gerak nak nakal molek. Ha, yang malu kali go kita tu. Gitu ya Ustaz leh. Gitu ya Allah apa kerah-kerah lembat juga mu. Ha. Lalu itulah dia punya disapakan Nabi kita moyak awak ngigah ngucap tapi tak kejak juga. Ya. Tengah sudah hidayah dia tak ada dah tak ada kata dah. Moyak tu tugas Nabi ni dakwah. Dakwah karo ya. Tapi hidayah tu Tuhan. Ingat siapa kita? Ya apa kita? Tugas orang kerja agama ni koyak. Koyak ya. Sapa. Sapa, sapa, sapa. Patu orang ikut tak ikut itu daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iyalah Ustaz. Alhamdulillah. Apabila tu ia panggil Amul Huzni Ustaz tu lah. Apabila mati Siti Khadijah, mati Abu Talib, tak tahu Nabi. Gelak mepadan kita panggil. Nabi tu Nabi sifat manusia Ustaz. Yalah. Walaupun Nabi tu hai jago tapi ni Budrian Ibrah hak tu hai nak ngajar cara dia. Nabi serabut sangat kalau kaca duduk kau duduk tokai lah ni. Dua tokoh besar tinggal saat ni ada lah. Umar tu ada lah tapi Umar tu jauh-jauh sikit tapi hak ni isteri yang tercinta. Dia panggil ya. Menteri ke awenge Ustaz. Kasungkan klang aja mudah-mudah yeah, lah. Yeah, yeah. Harta semua dakwah ni hak Siti Khadijah. Dok dia lah kau. Abu Talib sebagai apa? Sebagai raja pula duk duk tahan Nabi. Nahan, nahan. Nak jaga Nabi. Pemati dua orang ni
Habis. Pada kata tu lah lah. Kita bayar mudah-mudah tak ada orang kiri kanan kita kak. Ya. Kalau orang tua kita kak, ha, berasa lah nak sekaligus tu. Ya. Duka cerita, sangat-sangat duka cerita lah. Tahun tu sekejap dah. Tahun tu, tahun duka cerita panggil Amul Huzni sekejap ni tu lah. Nabi pun tak tahu dia cari jalan tak tubik. Hajak Zaid bin Harisah ustaz. Gitok eh. Allah, tubik waktu subuh. Gi dengan Zaid. Zaid Harisah ni masa ni jadi khadir lagi lah. Kerana dibeli oleh Khadijah. Tapi akhirnya, Nabi ambil buat jadi anak akak Nabi. Nah, maka ni tu anak Ibrah tu melalui Zaid bin Harisah ni Nabi akak jadi anak akak buh bin Nabi. Ni ayat Quran turun ni. Ya. Nak ayat hukumnya ni. Walaupun anak akak tak boleh tukar bakal kita. Nah, malaikat buh bin dia dulu. Zaid bin Abdullah, lepas tu lakak bin Muhammad sekali lagi ke tak ada gapo lah. Cara ni nak ayat tu nak ajar cara dia. Ya. Nabi gi Taif dengan Zaid bin Harisah. Gi dakwah di Taif sekitar. Kita tak masuk ustaz, kalau kita masuk Taif ni panjang pula. Ya lah, lalu-lalu dia lah. Kita lalu pergi lagi, tahun yang ke 921 Masihi ustaz. Umur ni Nabi, umur Nabi 52 lagi ustaz. Ha, 52 lagi. Ha ni 52 ni berlaku Bai'atul Aqabah. Yang pertama. Ya, ya. Bai'ah Aqabah ni ramai adik kakak dia tanya, gapo ustaz Bai'ah? Bai'ah ni ustaz. Pi'ah kena. Hai bukan Pi'ah. Bai'atul Aqabah ni perjanji setia. Janji lah masa kita janji lah. Cik mudah-mudah bahasa Inggeris ni panggil MOU lah. Nah, patak sanya. Nah, patak sanya wak perjanji ye. Melalui Bai'ah Aqabah yang pertama ustaz, dengan sebab Nabi gi dakwah orang Yasrib mari buat haji ustaz. Jadi masa ni haji dah cumanya haji tak betul dengan syariat ustaz. Bukan manasik Islam dak. Lah. Haji pada masa tu tu mari tawaf keliling Baitullah juga. Tapi tak kong 360 ekor. Ha, ha. Lepas tu setengah kata keliling tawaf tu ada belanja bogel ustaz. Khurafat lah. Amalan jahat macam-macam. Jadi apabila mari saat ni ni orang ustaz. Mari jumpa dengan Nabi tahu tu Nabi pun pergi dakwah. Nabi ni duk dakwah masa tu ustaz. Ramai dah pembesar-pembesar Quraisy saat ni pesan. Mung apabila dengan Muhammad kecek jangan percaya. Cekak wah lah. Anak darah aku pula hak kata. Aku kenal boleh anak darah aku. Punuh otak lah budak ni. Sudah turut main lah. Sudah turut lah. Pakai nenek moyang kita sama-sama ni. Gitu ustaz tu. Jadi sekat dia awal lagi. Sekat dia awal. Ya pesan belakang. Ikut jorok mana, puak-puak mana, kelopak mana pun ya pesan habis. Kalau mari Muhammad, nama Muhammad bin Abdullah, budak ni, buat agama baru, mau jangan ikut. Kalau mau ikut kat siap, bunuh lah. Budak ni bunuh dah. Ya. Ha, yang hukum Nabi kita, seorang budak yang bunuh, seorang budak yang tak ketipu. Ha, jadi sekat dia awal. So, sewi, kalau bani-bani tu ikut Nabi kita. Ha, tu dia. Ya. Lepas tu Yasrib masa ni ya ramah ustaz lah. Yasrib Madinah lah ni lah. Yasrib ni ya ramah. Orang banyak kabilah lah ustaz. Ya, ya. Ada daripada kaum Aus, ada Khazraj. Lepas tu ada Yahudi-Yahudi banyak kelompok juga. Ya, ya. Bani Nadir, nah, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Macam-macam. Tapi, nah, Aus Khazraj ni orang okay, bangsa Arab ustaz. Ya dakwa kata Nabi akhir zaman ni akan lahir daripada keturunan Arab. Tapi Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir saat ni yang mengaku kata Nabi akhir zaman daripada golongan Yahudi. Pakak mengaku. Jadi duk balah tak uti-uti lah. Nah, Aus Khazraj pun sama juga duk bahagi-bahagi. Tapi apabila bunyi kata latik Nabi Mekah, fak dia pergi. Aus Khazraj saat ni ustaz deh. Dua golongan ni gi. Jumpa dengan Nabi di Aqabah. Aqabah ni ustaz jauh dengan Mekah ni 5 km. Aqabah ni duk dekat dengan Mina lah ni. Lah. Ha, dekat Jumarak tu dapat duk melata tu ha. Aqabah duk kawasan ni lah. Bukit Aqabah. Ya Aqabah ni bukit ustaz. Bukit Aqabah. Maka sinilah Nabi tu gi bai'ah. Demo sahabat tu nama orang Yasrib hak mari sat ni ni orang tu. Hak gi bai'ah dengan Nabi, janji setia dengan Nabi. Akad janji. Jadi mereka daripada Yasrib sat ni ustaz bertemu dengan Nabi di Mekah pada tahun 12 ke Nabi ya. Nabi sudah latih dia Nabi 12 tahun dah. Dan ni orang sat ni ustaz. Yo sebenarnya nak janji tahun ni yo jumpa tahun lalu lagi. Tapi yo jumpa tahun lalu ni orang. Yo klik di Yasrib yo mari tahun ni ni 13 orang ustaz. Tambah. Jadi hok ni orang tu masuk Islam dah klik Yasrib. Tahun depan yang mari bawa 7 orang lagi tambah. Masuk Islam juga. Jadi mari 13 orang ustaz. Nabi pun suka rela lah. Allah masya-Allah klik gi mari 7 orang, 13 orang mari masuk Islam ustaz. Mari dalam kelimah dah.
Maka jumpa dengan Nabi, lalu Nabi buat perjanjian dengan mereka. Nah, dengan apa? Nah, Nabi buat perjanjian, ah panggil bai'ah Aqabah saat ni yang pertama saat Nabi janji setianya, Nabi kata tidak mensyirikkan Allah. Islam dah ni ke? Tak boleh syirik dah. Rabbul Kaabah lah. Tuhan Tuhan Kaabah. Mana kata Allah lah. Tak boleh duk percaya hak lain dah ustaz. Nabi pesan, bai'ah kedua Nabi janji tidak mencuri. Kerana masyarakat Arab macam gitu ustaz. Curi kuat. Kalau ustaz pergi taruh harta ke Abu Jahal, jadi Abu Jahal harta ustaz teruh dulu dah. Oh, jadi pengawin dia. Ha, dia kata curi dah. Gigi-gigi kat mana? Oh. Tapi jadi dia teruh ustaz. Hoya tu hoya. Hoya tu hoya dah. Hoya je. Bini kita apa bini dia juga? Di masyarakat. Ya, serik masyarakat Arab dulu. Teruk dulu-dulu tu. Ya. Nabi besar ke apa lagi ustaz? Nabi kata, tidak berzina. Jangan zina. Jadi, nah. Jadi Nabi dakwah lah. Tu. Nabi dakwah. Nabi hajar, Nabi dakwah, Nabi ngajar lah. Nabi ngajar. Kalau masa tu Nabi ngajar, Nabi dakwah kepada orang yang serik mari tu. Ya. Ngajar, goyak hukum Islam, goyak setengah sikit-sikit. Walaupun hajar tak habis sekali pun, dia goyak sikit. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Tak sewi curi, tak sewi berlaku bunuh, tak sewi zina, tak sewi kapur. Banyak kalah lagi. Yeah. Tapi ketika tu semayang masa pun tak ada lagi. Tak ada lagi? Tak ada lagi semayang. Tak ada wahyu lagi. Wahyu tak ada semayang, tak ada lagi semayang. Yeah. Tapi ketika tu Nabi tu dakwah dah. Yeah. Tak sewi manusia ni syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu daripada duk kelegirin Kaabah tu, duk semua patung melala di Kaabah tu, maka Nabi goyak, tak sewi lah. Maya ni boleh jadi syariat dah ustaz, tapi rupa tu tak ada mari lagi. Kerana Nabi timur Isra Mikraj ke semaya ni. Rupa tu tak ada mari lagi ke lepas pada tu ke ada. Nah, jadi kita bahas semula. Yang keempat ustaz, Nabi janji kata tidak membunuh anak perempuan. Kerana masyarakat Arab hak Nabi janji Nabi ni hak berlaku dalam masyarakat Arab ustaz tu ustaz. Orang ada anak perempuan super dengan jambai depan rumah lah anak lah tu. Jadi malulah. Malu. Jadi aib. Anak perempuan masa tu ustaz, mu nak genang, mu nak masuk bilik lagi saja peri. Tak aku lah. Jadi jadi bagai main orang jatuh sungguh. Jadi main dia lelaki. Main dia lelaki. Jadi tak ada harga lah. Ya. Nabi baikin, Nabi baikin belakang tu. Ya. Yang kelima Nabi kata tidak melakukan fitnah. Jangan fitnah pergi mari. Yang ke ni setia kepada Rasulullah. Jadi kalau kita tanya sebab apa Nabi bai'ah Aqabah yang pertama, Nabi katalah tu ustaz. Sebab manusia tidak ada pedoman dalam hidup. Ya ada. Nabi oyak dah jangan syirik dengan Tuhan. Kalau tak ada pak pegel ke? Dia ada Tuhan so, tak apa selamat. Sebab tu Nabi janji Aqabah tu Nabi winai karo. Dua, Nabi nak jamin hak ke masyarakat teh wis selamat. Kalau Nabi tak pesan jangan mencuri, hak mu hak mu hak ku. Habis kan? Tu tujuan Nabi bai'ah. Yang ketiga, sebab gapo Nabi kata jangan berzina? Sebab Nabi nak jaga tak saya merotoh ke sistem kekeluargaan ustaz. Kebab zina saat ni anak hak zina tu dia bukan anak jatuh tu dok. Ya betul. Anak muak putus nasab ya bang. Allah. Ni Nabi besar. Yang ke pak Nabi kata jangan bunuh anak perempuan. Sebab nak jaga keselamatan manusia. Nah. Orang perempuan ni kena tahulah bahasanya. Sebab Nabi kita datang mari ni Nabi akak toroh kamu semua wahai wanita. Daripada kehinaan daripada main yang lelaki masa dulu di hari ini Nabi akik masa Nabi kita Nabi akik tak sewi orang perempuan ni jatuh sebagai main yang lelaki. Ya. Pak kita di hari ini kita fikirlah sikit daripada Nabi pisah akik orang perempuan jasa apa lagi saksi orang perempuan tak sewi jatuh kita hari ini tak jatuh lagi fikirlah kita berat lah. Ya. Masa tu Terus lagi ustaz lah Nabi kata Nabi pesihat ni tidak melakukan fitnah. Jangan duduk berlaku fitnah. Sebab apa? Kalau berlaku fitnah, Nabi nak mengelak daripada berlaku kekacauan dan haru-haru. Kalau fitnah memang ya, Ustaz. Macam-macam. Yang kena Nabi kata setia kepada Rasul. Kerana apa? Sentiasa dipimpin ke jalan yang benar. Siratal mustaqim. Ikut Nabi kata apa? Turutlah Nabi. Kerana Nabi ni hak sebenar. Nah, bukan jalan bola hak dak lah. Ya, jadi pak mana karo hak Nabi kita pesan saat ni tadi kita fikir dengan otak kita pun jalan betul selamat lah fok masa-masa tu. Ya. Nah, kalau kita lepas gitu Nabi tak ayat tak sewi syirik, tak sewi nyamung zina, merapak gapo tu, suruh ikut Nabi tu kalau tak Nabi tak larang, kau teruk lagi lah. Kau teruk lagi. Tapi kalau mana kalau Nabi larang pak tu duduk le abang likung ni agama. Maknanya tak sewi hina pada perempuan, tak sewi menyamung. Dia tak menyamung ya selamat dalam kampung. Yeah. Dia tak garuk orang perempuan pun ya selamat juga. Keluarga pun jadi molek. Kalau turuk
turut suruh-suruh Nabi, maka kita pun selamat. Sebab ada pemerintah, ada orang turun pimpin kita. Ya. Patut seru syirik dengan Tuhan pun, maknanya kita tak boleh syirik dengan Tuhan juga. Ha. Nabi ambil berat Ustaz Han ini. Dia dengan mereka, dengan membesarkan hati. Demo ni mujur lah Nabi buat bai'ah ke apa siap. Bai'ah ni bukan siap hari tang. Tang tengah malam Ustaz. Pelita tak ada. Pegang tangan Nabi dengan gelap gelita ni. Bai'ah. Serenok sungguh pegang tangan Nabi. Karena bai'ah dia pegang tangan Nabi. Ha. Janji gini-gini sudah janji. Maka dalam perjanji dia saat ni. Nah. Sangguklah sahabat saat ni tu. Mentaati perjanji Nabi. Apabila mereka ingin nak pulih ke Yasri, apabila siapa masa sudah waktu haji Ustaz, nak kelik pergi Madinah semula, lelah ni kat Madinah. Nak kelik di Yasri Ustaz, tahu tak Nabi atas siapa? Nabi utuh seorang sahabat Nabi yang alim pada masa tu. Nah, ni nak oyak cara perhubungan di antara negara Ustaz. Kalau kita kecek lah ni kat, Nabi latih duta dia. Nak kantuk dia. Perhubungan di antara negeri. Nah, nak hubung. Nabi hatta Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat Nabi. Mus'ab ni kalau dengar sejarah dia, Ustaz, Allah, Masya Allah. Masa dia belum Islam. Oh, orang. Orang nombor satu, nombor dua, nombor tiga dalam Mekah yang kaya. Harta weh, juta weh. Orang kaya. Nah, orang muda, Mus'ab ni janguk lagi, muda lagi. Orang perempuan, orang tinggal dalam Mekah semua tu. Cita-cita nak jadi bini Mus'ab bin Umair. Pakat tu gila lah. Pakat tu gila, orang janguk, Ustaz. Mak biok bahu pakai pagi bahulah ni. Lepas bahulah lain pula. Silih omolah. Yo, baju hok yo pakai tak ada yo boleh pakai lah Mekah. Musa bin Umair ni belum Islam nak ya. Sangat-sangat kaya tu. Deh, kaya sungguh. Allah pakai. Selipar dia export daripada Yaman mari, daripada Setengah. Selipar yang dia pakai. Allah jangok. Tapi apabila dia meluk agama Islam, dia tinggal habis. Mak dia kerak. Putus dengan mak dia kerak. Mung kerak dengan aku tak jadi anakku lepas pada ni. Kalau mu nak agama mugi, jangan ambil seketok habuk harta aku ada aku duk wi kamu. Tu. Mus'ab bin Umair tinggal Ustaz habis harta benda ke kayu eh. Gi dengan kain selas punggung kecek mudah-mudah. Ikut ajaran Nabi. Ikut ajaran Nabi. Tuwe tu janguk handsome rambut tu pelok semua. Gi Madinah. Hengo siapa orang tak cek tengok Mus'ab bin Umair. Rambut yak berusuk rambut. Noyak tu ning ha agama ni penting lagi. Daripada ke kayu eh Mus'ab Ustaz. Mus'ab pergi saat ni Nabi latih Mus'ab jadi orang juru ngajar agama di Madinah Ustaz. Nah, dan juga jadi duta lah bagi umat Islam saat ni tu. Ya. Maka ni noyak tu Nabi ni menandakan bukti Nabi kita ni sangat memberi perhatian kepada dakwah Ustaz. Untuk nak mengelok orang kepada agama yang betul yang betul benar. Ya. Lepas tu soal lagi perkembangan agama. Hatta mari ke dakwah saja Ustaz. Ngajar agama. Mus'ab ni ngajar agama. Orang boleh sebar agama tu. Ya. Ha, sebar agama tu. Nah, pada tu Ustaz ni. Tahun lepas pada tu setahun lagi Ustaz berlaku perjanji Aqabah yang kedua. Yang kedua pula. Aqabah yang kedua boleh berlaku Ustaz Aqabah pertama ni. Tak klik 13 hari saat ni. Mari tahun depan tahun 622 Masihi. 70 orang lebih mari Ustaz. Jadi tekad nak lah. Oh, Nabi mujur sungguh lah mari kali ni. 70 orang lebih masuk Islam dah di Madinah ni. Mari jumpa dengan Nabi. Nabi pun layar dengan baik. Selama 70 orang saat ni, Nabi janji pula Aqabah yang kedua. Janji yang kedua saat ni, Nabi pesan apa? Mendengar dan mentaati Nabi dalam semua keadaan. Nih, Nabi janji. Semua 70 orang saat ni. 70 orang saat ni kata 2 orang, kata 3 orang. Orang perempuan. Tapi Nabi tak ada pergi tangan lah dengan perempuan ni. Nah, Nabi pergi tangan hak lelaki ni. Nabi royak ke apa? Mu belanjalah harta di jalan Allah sama ada ketika mu seni ataupun mu susah. Jadi orang hak gi hak masuk Islam ni gi jumpa dengan Nabi sana Ustaz. Aku tak biasa dengar dakwah macam ni. Ni pelik. Tak ada suruh hak peribadi langsung kan. Harta mu kena bagi kau sikit weh. Nah, bagi persen kau 30% mu buat atas. Ya. Tak ada. Tak ada. Nabi kata harta mu semua hak ada. Mu guna jalan agama, tak kira mu susah, mu senang, hak agama. Nabi pesan, menyuruh manusia kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran. Ah, ya, bai'ah yang kedua, Ustaz. Aqabah yang kedua. Jadi terengah, jadi berat lah sikit tu. Ya. Dengar, tapi bagi mereka tu, telah meluk Islam tu tak ada berat lah. Yalah. Dia setia, letak hati dia, jiwa dia untuk nak ikut Nabi tu. Bawa lah Nabi, dia tahu dah keadaan puak-puak ni, mari 70 orang lebih ni. Maknanya nak meluk Islam dah, pegang agama Islam sebagai kehidupan dia, maka Nabi buat tubik lah saat ni, jangan. Ah, tu dia. Pak Ustaz, lagi Nabi kata, Ustaz, tabah.
menghadapi celok orang kafir. Mau kena luah hati dah. 70 orang mari saat ni. Orang kafir nak kata lah no, biar dia kata. Ya gila mulut kak, biar dia kata lah. Tambah, luah hati. Jangan kata gapo. Dia nak kata, kita kata. Kita jangan kata gapo ke dia. Nyara balah ke dia. Nyara balah ke dia. Ini besar ni. Nabi hajar pasal itu. Ya. Kalau kita fikir kita, dia merata kita berat tau. Tapi nak kata Nabi hajar. Puat 70 orang lebih sana ni. Kalau dia mau kata apa dia mu, senyap dia lah. Sebab kita ni duduk jalan atas yang sebenar dah. Jalan yang betul dah. Mu ikutlah sunnahku. Mu ikutlah Rasulullah. Ikutlah perintah Allah Ta'ala. Ya. Selamat. Ya. Mai kata Nabi tak banyak. Kalau kita kan tak banyak maat, Ustaz. Catubah pula. Terlenggak lah. Terlenggak. Akhir, Ustaz Aqabah yang kedua. Nabi kata apa? Melindungi Nabi SAW sebagai melindungi diri dan keluarga sendiri. Allah ning lah. Bawa Nabi sebut mu kena jaga Nabi mu ni. Lebih pada macam mana mu jaga keluarga mu sendiri. Lepas ada tu lah. Apabila masa ni, musyrikin duk tekel sangat, Ustaz dah. Duk tekel sangat. Cari jalan. Boykot Nabi. Sekak Nabi. Nah. Hanalah-hanalah lah. Lepas tu lah. Hak. Kami seri hak mari 70 orang kata ya Rasulullah kalau tak boleh duduk di Mekah kat Rasulullah hijrah ke Madinah lah ya Rasulullah tak usah kacau duduk sini lah kami nak timur 14 tangi kalau tangi pak Ustaz berkerulah tangi tak no, 14 tangi kami nak timur engkau ya Rasulullah hijrah ke Madinah lah ya Rasulullah. Allah Nabi sangat mujur lah. Jadi itu perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab Ustaz. Nah untuk nak berlakunya hijrah Nabi daripada Mekah pergi di Yasrib, pergi di Madinah. Nah, maka tahun yang ke 122 Masihi inilah. Nah, umur Nabi 53 tahun Ustaz. Umur Nabi nah 53 tahun, makna kata tahun 13 ke Nabi ye. Ha, kita ingat sejarah deh. Nabi latih jadi Nabi umur 40. Nah, jadi Nabi Rasul umur 40, Nabi dakwah di Mekah 13 tahun Ustaz. Sampai tahun yang ke-13, umur Nabi 53 tahun, maka berlakulah Ustaz hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinatul Munawwarah. Umur Nabi 53 tahun. Lepas tu ingat jarah Nabi, Nabi umur 63. Nabi pergi dakwah, pergi diri negara Islam di Madinah 10 tahun saja. Wafat dia, Nabi. Yang namanya ya. 30 tahun capung 10 eh. Ya. 33 dah. Ha, ha inilah mula. Maka mula nak hijrah sini Ustaz Rak. Ya. Belum pada nak bina hijrah tahun yang ke 122 Masihi, tahun yang ke 13 ke Nabi ye, umur Nabi 53 tahun ni lah Ustaz. Belum pada Nabi nak hijrah hari tu tu, mereka buat tawaran kepada Nabi Ustaz. Tawar Nabi Muhammad membuktilah dakwah kamu tu. Jadi habis. Tak habis jalan dah. Tak tahu nak masuk oh kamu terima mana dah. Jadi Islam kong embok. Kong embok. Islam kong naik. Ah the wake up ni. Nak apa tak leh. Maknanya masa tu ni nak apa tak leh. Beci ke mana kenapa nak murih dan api pin nak tak leh. Ni no yatan tu ha jago dia. Ah tapi no yatan dalam ha tu pun lagi tak leh orang itu ni. Ni ngah bagi pujuk hati lah pula dah. Ah pujuk hati dah. Ah nak tawa pekak ko, nak duit ko, nak kegayok ko, nak perempuan ko, yang makan Nabi ni berakhir retina. Banyak Ustaz dah. Banyak sini Ustaz. Nah, yo suruh Nabi wuti ya dakwah ke apa? Dakwah dengan harta. Mu nak apa butih bukit mah? Ku nak wui dah. Ku nak wui. Syarat mu wuti dakwah Islam. Mu nak ketua, nak jadi raja. Nak jadi ketua apa pimpin besar? Ku nak wui. Mu nak tina banyak mana? Hok jangok-jangok. Ku nak wui. Ratus orang, aku boleh wui. Ah yo gamak Nabi set dia lah. Dah. Tawa gitu. Maka tawa apa tak pakai Nabi jawablah noh Ustaz. Tak tudah Nabi, Nabi jawab. Nabi kata tak. Nabi nak mati dah. Kali kata tawalah mano ambil aku tak embuh. Nabi kata kalaulah mu boleh ambil bulan tak tangi kanan aku. Mu ambil matahari tak tangi kiri aku. Tak aku jalan terus dakwah Islam. Oh, kena wah nak tu. Oh, kena tu kalau muai Ustaz. Tak anggap lah. Pakai akik kain jauh lah. Maka Nabi jawab secara mati dah dah. Malah jawab pula eh. Kalau jawab sikit-sikit dah pergi kot ni. Kalau jawab kot ni, ya pergi kot ni. Mana kita jawab. Nabi jawab lagu tu ya orang Yahudi tengok. Orang musyrik Quraisy dengar. Oh, nak apa tak boleh tak? Tak boleh, habis. Tak ada jalan lah. Ambil mana boleh. Oh, tak boleh. Barang tak boleh buat. Ya, tak boleh buat. Nabi jawab tu, Nabi dia tu mikir tu. Oh, Muhammad ni sepatah koneng ni lah. Yalah. Tak mahu berhenti juga. Haa, widow. Widow tak mahu berhenti. Aku dah jalan lagi.
Lepas pada tu start bola hak sedikit lah. Kalau lagu tu tak apa mak tu. Apa tak kerti mak ni? Apa tak kerti telajak pun tak apa. Bola hak lah yang tukar watak ustaz. Tukar watak, tukar rancangnya, tukar program lah. Daripada tahu anak wih harta banyak banyak dia tak, saya tak apa lah. Kalau gitu gok, bola hak kata kalau gitu kita pisah. Memperburukkan dia, kita bunuh dia. Perhang lah. Perhang je wik. Perhang, ingat perhang. Kacik tak kerti, daya tak pakat. Bunuh. Malah tu ustaz, yo panggil ni Darun Naduah ustaz. Allah. Mano Darun Naduah, duk dengar Darun Naduah. Darun Naduah ni saya ambil gambar cedek mari ustaz. Tujuan gambar tu. Nah, tujuan nak we kita boleh gambar eh. Darun Naduah mano. Kita saya betul gambar mano. Tapi kalau pergi Mekah pasal pesta raya adalah yang mudah gambarlah. Suasana sana mano-mano ya tahulah. Darun Naduah ni ustaz deh. Kalau kita tengok ni gambar saya cedek deh adik akak. Hak dok likung bulat tu ustaz tu. Hak likung bulat dia panggil Darun Naduah. Learning di pitu. Kalau kita duduk di Kaabah ustaz di Haji Ismail dah. Kaabah yang ada Haji Ismail Hinkong kita panggil bahasa Sia tu. Lek jatuh Kaabah tu lah dia panggil Darun Naduah. Jalan dalam sekitar 50 jakah. Tubik luar sejik tu tepat dua sejik baru lah ni. Tu Darun Naduah. Jadi saya pun baru ni saya gi lah gi ziarah masjid baru tu saya jalan di kawasan Darun Naduah ustaz. Darun Naduah ni sini. Gambar video gak tubik daripada sejik yang baru buat tu lek luar ni dia panggil kampung Darun Naduah. Darun Naduah ni tempat yang musyrikin Quraisy panggil bosyarak benda-benda yang besar kalau warak yang cak ustaz dia panggil syarak di Darun Naduah ni lah. Nak bunuh api ya. Yo. Tadi yo. Panggil syarak di Darun Naduah. Maka panggil mari kecek. Nah, sebelum Nabi nak hijrah, demon ni ustaz panggil berapa orang mari? Abu Lahab panggil beratus orang pemuda mari ustaz. Panggil pemuda ni bukan panggil hak tua ustaz. Kita panggil petua tu. Hak tua yang tak panggil lagi. Lewat tak lewat kerja. Lewat kerja. Yang mi hak panggil hak gagah-gagah. Ya. Pemikir gagah hak kuat-kuat mari peribung satu tempat Darun Naduah ni untuk pun tak ada ukuran ada. Ya. Untuk nak pisah nak ambil Muhammad bunuh tahu. Ya. Apa tak hati ingat duit-duit buat tambah ni. Rutin kau tu pakai buat tambah. Tak jalan ni saya. Ya. Faham. Faham lah. Lalu gitu bunuh sekarang. Bunuh sekarang. Nah. Ipung. Jadi dia ke Ipung di Darun Naduah saat dia panggil. Berapa berani ustaz mari ustaz. Oh banyak berani. Jadi tengok ni. Panggil saat ni bukan panggil ke lah ustaz. Ya. Panggil kan Quraisy belakang. Arak Quraisy lah. Arak hak keturunan tinggi-tinggi. Ya tak ambil arak lain ustaz. Arak Quraisy. Arak Quraisy ni kalau kita nak tengok tak. Nah daripada mana. Arak Quraisy ni dia panggil mari ustaz dah. 100 orang saat ni dia panggil daripada. Nah. Bani saat ni tu Bani Abdul Syams. Bani Abdul Syams si ya hatta dua orang pemimpin dia ustaz. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketua ya leh. Utbah dan Utbah dan Syaibah saat ni ustaz. Tuwe kebung anggur hok duk di Taif tu, hok Nabi gi dakwah di Taif tu. Ha ni, Syaibah bin Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah ni keturunan Quraisy Bani Abdul Syams si. Dua orang hak Nabi panggil. Lepas tu tu hak Abu Lahab panggil ni deh. Bukan Nabi panggil. Lepas tu daripada Bani Naufal ustaz. Haris bin Amir. Nah, ketua dia. Daripada Bani Adi, nah, Suaimah bin Mat'im. Daripada Bani Abdul Dar, Nadar bin Haris. Ketua dari Bani Asad, ketua dia, nah, Zam'ah bin Aswad dan Abu Bukhturi bin Hisham. Oh, nama hebat-hebat saja demo ni ustaz. Lepas tu daripada Bani Makhzum. Ustaz. Abu Jahal sendiri Bani Makhzum. Nah, bapak Jahal lah. Ya, bapak Jahal sendiri. Abu Jahal ni nama apa ustaz? Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Oh. Nah, nama gelar yang Abu Jahal tu. Tapi sepatut Abu Jahal Jahal. Pandal. Tak Abu Jahal Jahal. Abu Jahal. Oh. Mungkin tak geti ustaz. Jahil-jahil dia geti belah kau agama. Wakaf bro. Dia panggil jahil murakkab. Wak tak tahu. Tak tahu tapi wak tak tahu. Tahu-tahu tak jahlah. Nama dia Amru bin Hisham Abu Jahal ustaz. Daripada Bani Sahmin ustaz, Nufais bin Hujaj. Nah, dan Munafis bin Hujaj. Dua beradik ustaz. Dua beradik ni. Lepas tu daripada Bani Jumat, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni ustaz kalau biasa dengar sejarah tak? Tok mengulu saya Nabi Bilal eh. Ha, Tok mengulu Bilal. Ah, setelah belum masuk Islam gitu. Ya. Jadi Umayyah bin Khalaf ni hak tok batu tak ada Bilal tu. Hak Bilal kata Ahad, Ahadun, Ahad, Ahadun. Ya, ya. Ha ni.
Tu daripada Bani Jumat, Umayyah bin Khalaf. Lepas tu daripada Bani Umayyah, Abu Sufyan bin Ham sendiri. Abu Sufyan ni akhirnya masuk Islam, Ustaz. Kita boleh dengar sejarah. Ni nak oyak di semua. So lagi, Ustaz. Tak boleh tengok ni. Tak boleh tengok sekali. Ni berat ni. Kok ni ketua ni. Ketua besar dari syarak tu di Darun Nadwah, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab ni daripada keturunan Hashim. Bani Hashim lah. Tapi Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, ia tolak gitu. Tapi Abu Lahab yang mari di atas dasar bukan wakil daripada keturunan Bani Hashim. Sore dia orang. Sore diri. Doi tamdeng dia panggil. Dia panggil dia cincah sore dia. Jadi Bani Hashim dengan Bani Muttalib tu, dia tahu dah dua Bani ni orang senantiasa tolong Nabi kita. Orang boycott dah dua. Dia tak sembik lah. Tapi hak sebut kata Bani Hashim saat ni, yok when is this no? Abu Lahab sore. Abu Lahab senda. Mari doi sontu. Aku ni tak ada masuk telefon. No. Walah aku Bani Hashim sungguh. Aku nak duk ku fakmung. Fakmung juga. Mari. Jahat. Maka Abu Lahab ustaz lah. Dalam dalam dua sana hak show-nya. Lah mana hari ni? Pia fakmung. Pemuda semua hak mari 100 orang hari ni ni. Malam ni ni. Kalau boleh bunuh Muhammad, aku nak bagi gapo? 1000 dinar. Aku nak hadiah harta duit mah 1000 dinar zahbi. Oh, banyak tak? 1 dinar ni ustaz. Saya rasanya banyak puluh ribu lah 1 dinar ni. Banyak. Pas 1000 dinar ustaz kun dia tengoklah. Nah. Abu Lahab gap kata, "Kalau mau bunuh Muhammad boleh, aku nak bagi kepada kamu 1000 dinar." Sore. Oh. Nah. Oh, lawan besar zat ni dah. Maka kalau kahwa banyaklah tu. Ya, harga mahal lah. Sampai kata jom bunuh anak saudara dia tu. Beci kepada agama baru. Kena bunuh jom. Istihan, nak beri duit dia, nak beri harta dia kepada pembunuh. Siapa dia boleh bunuh ni, jom nak beri duit dia 1000 dinar ni. Maka sikit 1000 dinar. Sebab apa, Ustaz? Sebab apa? Musyrikin Quraisy terima Abu Lahab. Sebab apa? Tak ada musyrikin lain. Wih-wih 1000 dinar. Tapi kalau kira hok ramai-ramai lagi tolak mung Abu Lahab sedok mari kat ni mung Bani Hashim. Bani Hashim ku buat fak dulu tu, fak tengah habis tu. Tapi nak oyak rela dia ni, aku nak wih 1000 dinar boleh bunuh Muhammad anak saudara aku sendiri. Tapi Abu Lahab cerita dia nyo, dia dua beradik seruh dengan ayah Nabi Abdullah sat ni ustaz. Tapi mok lain-lain. Pak dulu. Pak dulu. Mok lain-lain pak dulu. Pak Abdul Muttalib. Dan mok tu lain-lain teh. Mok mok daripada Fatimah hak ni. Ya. Nah. Kerana ayah Nabi sat ni dengan mok Fatimah. Lepas tu Abu Lahab sat ni daripada gapo nama mok dia? Hajar. Nah, lu benar. Nah, lu benar. Bapak saudara Nabi dengan mok lu benar. Jadi Abu Lahab saya dengan mok lu benar bin Hajar. Mok lu benar deh. Dengan mok lu benar bin Hajar. Tapi Abdullah ayah Nabi Abdullah dengan mok Fatimah. Fatimah bin Amru. Jadi pak saudara dua beradik dengan ayah Nabi Abu Lahab sat ni, tapi pok lain-lain, mok lain-lain. Pok tu lah. Jadi kira gak pok nak Nabi juga. Pok nak Nabi lah. Ada luar dak. Ada dekat luar dak. Nah. Alhamdulillah dia leh. Seribu dinar nyata rawang tu. Boleh bunuh Nabi kita ni. Maka timbul lah sat deh di hujung bulan ni deh. Di hujung bulan Safar, setengah riwayat kata tanggal 27 Safar ustaz. 27 Safar tu lah Nabi mula nak hijrah. Nah, akhir bulan Safar tahun yang ke-13 ke Nabi ya. Berlaku perhimpunan besar di Darun Nadwah saat ni. Show gapo dah nak bunuh Muhammad, nak bunuh Nabi. Jadi lepas pada tu Tuhan waktu ayat ustaz. Ni Tuhan waktu ayat gapo? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh tak sapa sikit? Napa dak? Saya baca dak apa? Oh, baca dak. Nah, saya baca. Tuhan waktu ayat dari suratul Anfal ustaz. Nah, suratul Anfal ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Makna dia sikit ustaz. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrikin Quraisy Mekah tu menjala tipu daya terhadapmu untuk menahan kamu ataupun untuk nak bunuhmu nak Muhammad. Tu dia. Atau nak mengusirmu. Atau mengusirmu. Yukhriju ni nak hamak tu baik lah. Tak sewidu lah. Mereka menjalan tipu daya dan Allah Ta'ala menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah Ta'ala sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Allah. Lius bitu kah? Nah, demo ni gapo? Nehe kamu.
Nah, wayaqtuluka, nak bunuh kamu Muhammad. Wayukhrijuka, dia mana nak hambat kamu Muhammad. Wayamkuruna wayamkurullah. Nah, dia nak gagah kamu tapi Tuhan yang menggagahkan mereka. Nah, patu Tuhan wallahu khairul makirin. Tuhan ni yang paling boleh membalikkan kerja-kerja mereka jadi tak jaya. Tuhan waktu ayat ni Tuhan. Jadi sebab wahyu ni turun ustaz, surah Anfal ayat 30 ni Abu Talib dah hadir dah. Pak nakir dia tu lah. Nakir Nabi Abu Talib kerana dua bani hok boycott sat. Iyalah ha. Bani Abu Talib dengan bani Hashim. Nah, dua bani ni hok boycott, tak se we kerja sama dengan musyrikin hok lain nak benda Nabi. Abu Talib ya ada budak dekat dalam lepak dengar sat ni. Mata belak Abu Talib ada juga. Iyalah. Nah, daripada bani musyrikin lah. Hok gi syarat dengan di barina dua sat ni ada juga wakil Abu Talib. Abu Talib gi jumpa dengan Nabi selalu dok. Tanya Muhammad. Nah, katanya, "Tahu kah Muhammad apa yang yang dibincangkan mereka semalam?" Muhammad mau tahu dok, fak musyrikin panggil 100 pemuda ketua semalam tu bincang di dalam dua. Ya kecik harga pemuda tahu dok Muhammad. Nabi jawab gapo ustaz? Nabi jawab, "Tahu ya bapak saudaraku." Abu Talib nganga mulut. Kejut kan? Kejut. Ai. Tahu lah Muhammad. Tahu mana? Abu Talib pun tanya Muhammad, "Mu tahu macam mana?" Nabi tahu bukan tahu saja dok ustaz. Ya. Nabi goyak sekiye. Aku tahu katanya Abu Lahab show mari suruh bunuh aku. Abu Lahab pio igat aku boleh nak wi hadiah 1000 dinar mah. Aku tahu belako. Abu Talib nganga dengan Nabi royak. Nah, maka terkejut Abu Talib saat ni. Maka Nabi kata, "Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam." Oh, Tuhan lebih tahu. Kan Tuhan royak dah. Wayamkuruna wayamkurullah saat ni. Tuhan tahu dah, Tuhan boleh gagah. Kalau itulah apabila Abu Talib mai royak Nabi. Nah, lalu dah ustaz, Jibril turun mari kepada Nabi. Nah, hai benar berlaku tu. Siang hari, pagilah. Demo syarat semalam, Abu Talib meroyak Nabi pagi. Maka, waktu tengah hari tu, Malaikat Jibril turun mari. Jumpa dengan Nabi. Mari jumpa dengan Nabi. Malaikat Jibril turun. Wahyu, Malaikat kata, "La tabit hazihi laylati ala firashika alladhi kunta tabit alaih." Malaikat kata, "Gapa ustaz? Wahai Muhammad, malam ni, mu jangan tidur di atas katil yang mu tepat mu duduk tidur sokmo-sokmo tu. Dalam rumah kamu. Mana rumah Nabi ustaz? Makhluk Nabi, lalu kita pergi lah, orang kenal ustaz, pakat sebut lah, kau makhluk Nabi ustaz ni. Makhluk Nabi. Kalau saya buka ramal ustaz, adik akak boleh tengok dah. Saya cari ramal pagi ustaz ni. Nah, makhluk Nabi, tempat muh Nabi ni lah. Makhluk Nabi lah ni tu ada bangunan cat kuning lah. Lek sana pada Babu Salam sikit. Tempat duk buat bulat merah dalam ramal Facebook adik akak tengok tu lah. Tempat wanuk Nabi tu, makhluk Nabi. Tepi Masjid Haram. Nah, ustaz. Jadi berlepas pada tu ustaz rak. Malaikat Jibril turun saat ni. Malaikat Jibril kata gapo lagi? Malaikat kata mu jangan tidur tak katil kamu malam ni Muhammad. Mu jangan tidur tak katil tempat mu tidur sok motor. Maka malaikat Jibril kata wa annallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Jadi sesungguhnya Allah Taala telah memerintah deh. Kamu ni untuk berhijrah ke bumi Madinah. Ke bumi Madinah. Jadi malaikat turun mari tu supaya berita kepada Nabi kita, suruh Nabi kita pindah hijrah pergi kota Madinah. Pergi Madinah. Tu dia. Ni cerita baru mula masuk dalam lakak dia sat. Jadi apabila malaikat Jibril waktu turun wahyu, nah, maka Nabi pun tak natilah sat. Iyalah. Nabi pun selalulah cedek-cedek. Tubik mik kai subek. Karena udara panas sat. Nah, Mekah ni kalau panas ustaz, panas sungguh. Panas sungguh. Nah, 50 onsa ni, kita 30 pun nahas dah. Mak kita ni tapi Mekah 48, 50. Panas pula panas kering ustaz, panas tak peluh ni. Panas. Nabi ambil kain serubai tak ketah kepala Nabi, pergi di rumah Abdullah ibn Quhafah ustaz. Abdullah ibn Quhafah ni siapa dia? Kenal pula kau ni. Iaitu kena kau dah saya nak buakar lah. Saya nak buat kah ni panggil temeh sejati bagi Nabi kita. Sejak daripada Nabi kita dakwah cara sulit lagi, saya nak buat kaduk dengan dia. Dengan siapa nak dakwah cara tertengah, dengan siapa Nabi nak hijrah lagi kepada Madinah pun Abu Akan lah sebagai temeh yang sejati. Temeh saya yang rapat sekali dengan Nabi kita hijrah bersama pergi ke Madinah. Ketika tu tu. Nabi jalan sat leh, jalan tubik tengah hari tu leh. Malam hari dia mana nak rekan ni? Iyalah. Tengah hari tu gitu. Tengah hari tu Nabi gi, ribut pun kuat gi, boleh jadilah ribut sat ni tu eh atas mari ustaz. Supaya tak se we fuck musyrikin Quraisy ni. Nah, tak boleh tubik luar gi mana eh. Dengan ribut durah, dengan angin, dengan panas sat ni Nabi pun
Mek kan subai tak tahu lah. Gigi ngan ibu-ibu tu. Ah, gigi ngan ibu-ibu. Gigi siapa Muhammad Abu Bakar. Nabi gigi siapa Muhammad Abdullah bin Quhafah. Quhafah, Quhafah ni nama gelar juga ustaz. Ayah Abu Bakar tu nama Osman sebenarnya. Tapi dua nama gelar lah. Aba Bakrin, Ibni Quhafah. Dua-dua nama gelar tu dah. Nah, jadi kalau tanya sebab gapo ustaz? Wah, buat apa pergi berlaku bulan sofa ustaz? Pakano kita hijrah bulan Maharif? Dia mau tanya, buat apa bulan Maharif Nabi hijrah bulan sofa? Pak kita hijrah Maharif. Buat apa kita bila satu Maharif hijrah? Sebab di bulan Maharif, nah, Nabi hatta sahabat-sahabat Nabi pergi dulu dah di Madinah. Kita ingatlah kisah mula-mula tadi tu. Kata Nabi hatta pergi dulu tu. Apa hatta pergi dulu? Yalah dah tu. Dia mula hijrah. Cuma Nabi yang turut pergi belakang. Bulan Muharrah tu sahabat berduyung-duyung dah pergi di Madinah. Nak ayat tu Nabi nak tunjuk psikologi Nabi. Ning aku pemimpin ni. We umat, we rakyat pergi dulu. Aku turut belakang. Selamat belakang aku baru turut pergi. We sini rakyat tu lah. Lalu kita learn ni, tak mampuh pergi rakyat. Aku pergi dulu. Tak gitu Ustaz. Jadi kau dulu lah. Oyak baningi masa dulu dengan masa ni masa Nabi hijrah. Ya. Nah. Kita nak pahal lah. Bukan kita pahal tau. Nabi mau hijrah ya. Buat mana kita hijrah boleh maharaya tu. Tak kisah mula-mula awal ni. Dia kecil dah tu. Nabi hantar sahabat pergi belah-belah dah. Nabi kena turut belakang. Kau turut belakang, tengok belakang apa selamat molek belakang tu. Baru Nabi hijrah lagi. Masa boleh maharaya sak dah. Boleh maharaya yang mula hijrah sahabat dah. Semua sahabat pergi nusuk belakang tu. Tak sulit lah. Kalau kena begel di musyrikin, nah, memang kena bunuh juga. Sahaja yang istihah. Saya nak Umar memang Umar nak duduk. Dah duduk tak tangguh kat boh tu. Waktu baik sanggup pedesnya. Hai. Pertanding aku nak hijrah ke Madinah. Umar tu. Pia nak cerah dengan mak ayah. Gitu tunggu aku di wadi bukit ni. Umar hormat juga nak bunuh dia. Tak bunuh dia tanda haram. Tunggu luar. Luar. Nak. Kerana musyriki kalau pia ke Madinah. Ya ke bunuh tahu. Umar sorak istah. Aku nak hijrah ke Madinah hari ni. Pertanding. Pia nak cerah dengan ayah ibu dia, pia nak cerah dengan bini dia, pergi tunggu aku di kaki bukit. Senyak dik ustaz, musyrikin. Tak pia berani lah. Tak pia berani. Umar tu baik dengan mudah-mudah jalan. Tengok mata teritik lah. Mata teritik tengok. Ay, Umar ni. Nak lara, hati tu nak lawa dah. Tapi tak berani ke ganasa Umar. Bekai Umar tu jadi membawa dia fuak mesin kurih dia tengok ni tak berani. Walaupun fuak abu-abu debet dah, pala-pala kodah, tapi tak lawa. Bekai Umar lagi. Umar gede tu, hijrah Umar belum. Nabi tak gede tu. Umar sahabat-sahabat gede. Dengan cara sejarah culik atau Umar tu dengan cara terterengek dah. Nabi belakang ni dah. Jadi sebab itulah. Tak boleh muharinya sebab sahabat awal lagi dah gede. Nabi ya apabila selamat berlaku di Mekah habis dah sahabat semua, Nabi baru dapat perintah daripada Tuhan saat ni, wa annallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Nah, maka sesungguhnya Tuhan sudah perintah kepada engkau wahai Muhammad, suruh hijrah gi di Madinah. Nabi gilah. Muhammad Abu Bakar saat ni dah. Gi siapa Muhammad Abu Bakar? Nabi kata gapo? Innallaha ta'ala qad uzina li fil khuruj wal hijrah. Nabi kata gapo ustaz? Wahai Abu Bakrin, sesungguhnya Allah telah izin memberi kepadaku untuk keluar berhijrah. Nah, maka apabila Abu Bakar dengar, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, as-suhbah ya Rasulullah. Abu Bakar tanya Nabi lah. As-suhbah ya Rasulullah. Nabi qala sallallahu na'am as-suhbah. Abu Bakar tanya, kali dengan aku kah ya Rasulullah? Nabi kata na'am. Yo, sekali denganmu. Mungkin sekali dengan aku. Abu Bakar dengar Ustaz Rom nangis ngalik air mata dia mujo. Tuhan jemput dia suruh jaga Nabi pergi Madinah. Nangis Abu Bakar. Sahabat kata aku tak pernah tengok Abu Bakar menangis sekuat-kuat menangis Ustaz. Bukan takau. Mujo. Allah. Tuhan jemput dia jaga Nabi Ustaz. Ya, nah. Allahu Rabbi. Dia bimai god aku Nabi nak hijrah dia bimai takut Nabi kisah orang kalau mana bimai dia tanya tu. Lagi ngaku kan. Amun lagi ngapi ya misalnya masa kita kau amun lagi hijrah amun lagi ngapi ya oi. Ya. Pak Nabi pun jawab tengah mung. Ya. Pak tak mujur ke kita. Ya. Kalau kita pun mujur kalau benda-benda molek tu ujuk itu aku nak pergi Mekah eh. Ya. Nak pergi Mekah ni. Aku kata lagi ya aku lagi ngamuk. Kita mujur tu lagi Mekah tempat molek. Ni demi kita ke. Saya nak berwakan ni manakala nak dia tanya Nabi kita, dia pun mujur. Teriak-teriak dia tu, teriak tu tanda mujur boleh hijrah bersama-sama dengan Nabi. Dia jalan-jalan dengan jalan tu. Ya.
Sebab itulah dia ustaz dia. Bon Nabi Abu Bakar menangis saat ni, kita nak oyak sikit dah. Hal saat ni saya sebut as-sabiqunal awwalun ustaz. Sahabat-sahabat Nabi hok awal-awal masuk Islam ni dak. Beberapa orang ustaz. Nah, sahabat Nabi hok masuk Islam saat ni, as-sabiqunal awwalun, kalau laki-lakinya Abu Bakar As-Siddiq ustaz. Orang mula-mula. Orang mula-mula masuk Islam kalau orang laki-laki. Kalau perempuannya Khadijah. Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah. Nah, lepas tu orang yang ketiga ustaz Zaid bin Harithah, hamba Siti Khadijah, anak akak Nabi. Nah, kalau di kalangan hamba. Lepas tu di kalangan kanak laki-laki Sayyidina Ali sendiri. Yalah, nah, Ali bin Abi Talib. Nah, di kalangan budak tu dah. Sebab tu Ali digelarkan Ali karramallahu wajah tu. Karena dia budak masuk Islam, dia tak pernah sembah berhala ke abu. Jadi dahir dia tu tak pernah sujud kepada berhala-berhala. Ya, tak biasa. Nah, sebab tu dimuliakan muka dia Ali. Karramallahu wajah. Nah, lepas tu pada tu juga Abdul Rahman bin Auf ustaz. Di kalangan orang kaya, orang berniaga dah. Kakak duduk bagi dah. Ya, tu lepas tu Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah. Nah, itulah lebih kurang. Sabiqun al-awwal. Orang yang mula-mula masuk Islam, ustaz. Ya, orang buat kejar awal Nabi lah. Apabila Abu Bakar tahu kata Nabi tu hai izin bi iznillah pergi dengan dia, ustaz ni. Abu Bakar pun buat perancangan, ustaz. Abu Bakar ni daripada Bani Tim, ustaz. Bani Tim. Abu Bakar ni buat perancangan dah. Bersiap sedia dengan suruh kanak-kanak perempuan dia. Anak dia lah, anak. Abu Bakar suruh apa? Suruh Asmat. Wang pen lah Abu Bakar ni. Kerana malam hari Nabi nak tubik ni, esok ke ni mu kena buat pergi makan ni. Asmat anak dia bin Abi Bakrin, Asmat bin Abu Bakar ni ustaz. Asmat Nabi pesan mu kena buat pergi makan ni, dia tahu masa aku duk tahu nanti dengan Nabi. Pesan dah, perancangan dah. Asmat masa tu umur perut besar 7 bulan ustaz. Gambar tengok orang perempuan umur perut besar 7 bulan, orang perempuan nak kabak naik Jabal Sur ustaz. Tinggi sana. Jabal Sur ni saya ada gambar ni ustaz. Saya cadah. Jabal Sur ni 700 meter tinggi, dekat dengan skelo tinggi. Pak Bukit Mekah, ustaz, bukit-bukit kayu mak kita. Bukit batu. Bukit batu. Allah ni. Asmat bin Abu Bakar Nabi pesan. Mung kena wak nak makan ni. Abu Bakar pesan. Lepas tu Abdullah bin Abi Bakrin. Asmat dengan Abdullah ni kemar dua orang ustaz. Anak Wakar ni. Abdullah ni Abu Bakar pesan. Abdullah ni mungkin jadi mata gelap duduk dalam bandar Mekah. Risik tengok rahsia fuak musyrikin setara mana dah. Dengan Nabi. Dah canggih buat gapo dah. Dah canggih buat gapo kata. Fikir gapo nak buat gapo aku, nak buat gapo aku dengan Nabi ni. Lepas tu hantar berita dengan dia. Ya. Tu Abdullah dah. Ya. Lepas tu soalan lagi, tak? Nah. Lepas tu saat ni Abdullah dah dah. Aisyah. Lepas tu Aisyah ni. Aisyah ni. Kerja samalah. Kerja sama. Masuk di rumah. Buat roti gapo ni Aisyah. Buat roti dah. Cuma dapur, cuma dapur. Jadi semua Abu Bakar ni perancangnya habis anak dia. Noya Abu Bakar ni sekeluarga tak boleh masuk Islam. Allahu Rabbi. Nah, bahagianya. Sebab tu lah. Apabila berlaku gitu malam saat ni masuk malam, pesan dah Nabi, pesan dah. Sayyidina Ali akan ambil bahagia tidur di atas katil Nabi. Bagi hijau lah. Bagi hijau. Bagi hijau. Ali bin Abi Talib saat ni Nabi pesan, engkau lah orang yang akan tidur tepat Nabi. Tah katil pak Nabi duk tidur. Sayyidina Ali. Ali kata dah, dalam riwayat kata Ali ni tak biasa tidur leno sampai gitu mau lalu ustaz. Duk tidur wasa naik tu, wasa terkejut kan, wasa gitu, wasa gini. Tapi kali ni saya nak Ali tidur, aku tak pernah tidur yang paling jenerus sedap sangat oleh ni ustaz, tak kata Nabi ni. Pak Nabi tidur. Pak Nabi tidur. Nah, lepas tu buat Ali tidur, Nabi duduk dalam lagi ustaz. Saya nak Ali tidur dalam. Mula malam tu ustaz kepung mari, 100 orang. Marilah. Pemuda Bani Kurih mari, musyikir Kurih mari, pemuda hak kuat-kuat ni. Lekong mah Nabi, tapi adat dia dia jaga juga ustaz. Arab musyrikin Quraisy dia jaga adat. Dia tak masuk gedah mah orang ustaz. Dia kerana keturunan Quraisy ni aib sangat kalau dia duduk gedah masuk mah orang. Nah, jadi masa Allah paling malu lah. Nah, hingga siapa orang buat kacik so kalau kacik gedah mah orang. Dia tunggu luar rumah Nabi tu. Di apa? Di rumah Nabi. Nah, tempat-tempat maulud Nabi lah ni lah. Nah, kita tunggu situ ustaz dah. Tempat saya buat wong lip cap merah tu. Dalam gambar tu. Dekat dengan Mekah lah. Nah, apabila dia pergi tunggu saat ni, siapa tunggu lama? Siapa masuk lah. Nabi siapa masuk di perintah dia tu. Maka Nabi jakoh tu baik. 100 orang duduk luar saat. Tak khabar Nabi tu. Ramah 100 orang ni kita ramah kan? Yalah. Umuh dulu, masa dulu tak kata, umuh tak besar apa lah. Ni. Umuh ni besar mana kita tak besar lah. Besar bonok lebih kuretuh lah. Habis umuh Nabi tu. Umuh bandar Mekah. Saat umuh
pengatur pak segi gitu. Tapi gitu muah lah. Tak ada kata tak ada frabung atau meton chip pula ni tak ada tak. Lepas tu 100 orang ada likung Nabi masa tu tu. Iyalah. Kalau kita fikir ngak tok itu kok. Ah siap lah Nabi gilah ni. Gigi. Tejo mati Nabi ni. Oh, kalau orang likung sat. Sah kata nak jalan tu buka pintu jerak nak tiket dah buka pintu. Nama tahu dia mulut 100 orang keliling rumah lagi lah mano. Tu otak itu tapi nak tak pertolong ya Allah Taala. Ya. Tu he tolong Nabi kita supaya tak sewi agama mati sekat tu. Ya. Kalau Nabi mati gak agama pi kat tu. Sekat tapi nyata tu he tolong Nabi kita. Tu he nak hantar Nabi kita gi ko ada Madinah lagu-lagu mana pun hantar gi Madinah juga. Ya. Ah tu ayat turun tu. Nak gi diri agama sini dah. Tu Nabi baca ayat tu. Ya. Lagu mana tak? Lepas tu turun ayat. Setengah riwayat kata surah Yasin turun sini 9 ayat ustaz. Mula di Yasin hingga sampai waja'alna min baini aidihim. Ya. Setengah riwayat dalam hadis katanya dak ayat ni turun ayatnya ke 9 saja. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun ustaz. Ayat yang ke-9 surah Yasin tu. Maka bon Nabi jalan tu baik serta dengan ayat ni turun Nabi baca ustaz. Nah, waja'alna min baini aidihim sadda. Nah, dan kami jadikan dari antara hadapan mereka dinding. Tuhan jadi dinding. Makna kata dinding bukan dinding gapo katuk tak nampak. Hijab mesti tak apalah. Ha. Musyrikin duk likung 100 orang sat ni tak nampak Nabi jalan tu baik. Nah, wa min khalfihim sadda dan di belakang mereka dinding juga ustaz. Makna kata duk likung 100 orang tak nampak Nabi jalan tu baik. Lah kena pehane tahu tak gari. Tak gari. Maknanya ketika Nabi keluar tu baik daripada pintu rumah tu. Fok miskin kurih hak ada pohak ni dah. Ya di mananya tak ada biar gari. Tak ada biar gari Nabi. Ha, perasan. Dalam riwayat tu ada banyak rawi. Sat tengah kata fok ye jenero belaka. Semua kata tak gari. Nah, tapi kita tak gila situ cumanya nak aja Tuhan jaga. Fa arsyainahum fahum la yubsirun. Lalu kami tutup mereka maka mereka tidak dapat melihat. Tuhan katuk dinding habis sekeliling kalau Nabi jalan tu baik dengan mudah-mudah. Tepi pun ada pula tu. Lakuk hidup kerja mudah-mudah. Kalau itu pun bau lah kita. Yo. Tak khabar. Tak khabar Nabi tu baik gitu celah-celah tu. Tu ni atas kekuasaan atau Allah Taala jaga Nabi kita ni dah. Tu ayat ni hari mana buat guna jepak dadu jepak. Kita di pondok kita cakap ustaz. Nampak dan dapat itu baca dah. Oh jangan Nabi bayi ni ADM sana. Puyak. Rik panggil ustaz. Bukan. Dah mak. Bukan tak nak molek kat ayat nak. Kalau kita tu buat bagi tak molek nak kacau. Ya. Sebab tak tolong juga. Kita kena juga ustaz. Ya. Tak ada backup key. Satu kata kena. Lain dah belakang. Ayolah. Tapi kalau kita ada belakang. Ya panggil saja gitu je lah. Yalah. Itu ayat tak perlu tolongnya Allah Ta'ala terhadap Nabi kita masa tu deh. Yeah. Tupik dengan tak ada usin pun tupik lalu kita berhidung hemat tu. Hemat tu pun tak apa-apa walaupun gagah walaupun kuat sama ada orang kuda pun 100 orang ni banyak. Ramai. Kalau kata habislah cuman Nabi kita tapi nak kata tolong tu he Allah Ta'ala tolong Nabi kita boleh tupik dengan malam-malam lagi. Khabar-khabar tu masa tengok jumpa senali. Ya. Aku anak muli. Misalnya itu cerita. Nabi tu baik saat ni tu ustaz dah. Bila jumpa dengan wakar tu baik Nabi gini atas gua. Gua Sur ustaz dah. Jabasur ni gua Sur atas tu lah. Nabi siapa pergi di gua Sur. Nabi tu baik lama dah ustaz. Nah. Pak Yor tu mari datang seorang yang tua mari. Tengah kata jin, tengah kata setan ustaz. Hak sokong musyrikin lah ni. Mari gerak. Tengah habis tu tengah riwayat kata demon ni duduk jenera ni. Mari hak tua saat ni fak musyrikin juga mari gua. Eh, apa mu duduk tidur apa? Mamak gi perang. Muhammad gi dah tu. Eh, gi mana kawe duduk tunggu luar ni? Fak musyrikin 100 duduk tunggu tu dah. Gi mana kawe duduk tunggu luar? Tadi dah kawe tunggu, tadi dah tunggu. Tak ada tu baik lama habuk lagi. Eh, buat masuk tengok ah. Akhirnya, oh, lama duduk tunggu masuk tengok. Wujud lah. Akhir perdana nak tikel lah. Tak kata. Aku dulu tengok, oi cerak dulu. Tak gerak lah. Buka. Kain selimut bah tengok. Lah budak Ali duduk tidur. Marah apa? Kalau kita lah ni pergi bahu. Pergi bahu baju tu. Mana Ali Muhammad? Mana Ali? Amma tak tahu amma. Nabi suruh tidur sini semalam. Tidur tak ada tahu gapo amma. Ya budak lah. Ya budak. Amma tak tahu gapo. Ali duduk mana Muhammad? Amma tak tahu. Pakak tu baik cari kat dia. Buat tu baik cari saat ni ustaz tu dah. Ya, lagi lah. Nah, siapa? Nabi pun jalan tu baik. Noyak tu gambar Nabi mula-mula tu baik daripada Mekah dah. Nabi tu baik jalan nak pergi Yamen ustaz. Ni cara atur Nabi hijrah.
Kalau nak tubik Madinah, apa pergi jalan kat Yamin ustaz? Ya. Apa tak paling kat ni. Jadi, kalau kena tubik ke mana nak gilek naik, Nabi tubik gilek jatuh. Ha, jalan lain. Fak demo tak sekih habis tu, bawa Nabi tubik demo sehari tak temu tu. Nabi tubik jalan jatuh, Nabi pergi naik Taguaso dulu. Duk situ lah. Taguaso. Bangai duk sembunyi situ dulu. Bunyi sini dulu. Duk Taguaso duk situ dulu. Tiga malai ustaz Taguaso ni. Bukan. Tiga malai. Naik sapa Taguaso tinggi duduk di sini dulu Nabi ni dah. Bolpah pada tu lah. Lepas pada tu lah. Tak Taguaso saat ni saat. Nah dalam peristiwa dalam Guaso macam-macam lah. Banyak-banyak. Sena Abu Bakar sekali dengan Sena Abu Bakar ni macam-macam. Abu Bakar sapa dapat mulut gua ni masuk dalam gua dulu. Ya Rasul nanti semata sini abu nak masuk esak dalam dulu. Tengok lubeh-lubeh ada gapo. Bimbe takut bisa-bisa menatih sengak ada. Semua ustaz dari riwayat kata Abu Bakar ni cabut lebih. Kain subah dia, baju tindih dia. Nah, kain sedadah gapo dia tu cabut. Sumak le lubeh. Sumak le lubeh. Apa pak Nabi nak duduk sumak le lubeh habis. Hang ada so lubeh habis dah kain tak tahu nak katuk dengan gapo dah. Katuk. Panggil Nabi masuk. Duk. Nabi letih ke ustaz dah. Jauh juga duk di Mekah nak pergi Guaso ni eh. Ay. 3-4 kilo juga jalan sah. Letih sudah. Ha, pak bukit lagi. Ha, bukit betul lari pada orang nak bunuh tu pula. Banyak karalah Nabi tu. Kena beringat dah. Kena beringat dalam mana Nabi duk dalam beringat. Ha, beringat sebagai sifat manusia kena beringat padahal dah jaga dah Nabi. Tak nak buang akal tu. Memeh. Tapi kena beringat sebagai manusia kena beringat. Oh, alah tengok dia kena beringat. Bodoh di gua so saat ni Abu Bakar masuk panggil Nabi pun letih. Lelak Nabi semata. Lelak tak riba Sayyidina Abu Bakar. Lelak tak. Tak ada jadi tok tua lagi masa ni saat ni. Ada lagi. Tak lagi Nabi tak ada nikah lagi lah ni. Dengan Siti Aisyah ni. Tak lagi. Neh. Tiknero tak riba poho Abu Bakar. Tapi ada solubeh ustaz. Ha tu dah katuk. Ada solubeh siap nak katuk ngagap takut ada bisa tepik sengat Nabi ni. Akhir tak ada jalan. Celuk tangan dia ustaz. Ni dalam kitab tak ada royak lah hula ke tak ada lipai ke apa tak ada royak. Seluk masuk tu bang lubel lah bukit ustaz. Main tu bagi seluk tengok tak percaya ustaz. Seluk masuk bah kena ketik tu. Loh. Tak tahan mata sakit bisa kuat sat ni nanti ketik tangan Abu Bakar tu mengalik mata titik tapi pipi Nabi. Nabi duk neru. Nabi duk neru Abu Bakar tahan tu. Duk tahan cekak tu tak sibuk titik mata ni. Titik tapi pipi Nabi. Nabi tanya, "Wahai sahabat, macam mana mu?" Nabi tanya, "Dok Rasulullah, ambo ni ada satu lubeh tepi ni ambo katuk dengan tangan." Tak ada katuk. Tak ada nak katuk habis dah ambo nak katuk. Ambo katuk dengan jari tapi kena sengat di benatai bisa ya Rasulullah. Tangan dia bekok lah Abu Bakar tu. Sakit tu. Engo nak teh tak ada. Kita dia sakit ustaz mata tubik lah ludah. Ya ya sakitnya. Nak teh tak leh. Lu teh boleh tak tubik mata. Teh tak leh. Nabi pun baik mari, Nabi ludah alio. Sapu. Engo dia serta merta. Ni mukjizat Nabi dah. Mukjizat. Nah, mukjizat ada di Nabi. Sapu. Abu Bakar bimbang tak tahu lepas ada tu ustaz. Duk semalam, masuk malam dua. Bunyi kaki kuda fak musyriki naik tak bukit tu. Tak lagi dah. Bunyi kaki musyriki nak cari. Sebab tu dalam riwayat kata ada burung, ada saya labu tu. Ha, katuk tu dah. Ha, duk katuk. Fak musyriki naik sampai atas dak pe mulut gua dah ustaz ni deh. Kalau kita tengok kaki gari ni. Ya. Duk tak mulut gua dah ustaz ni 4-5 negeri. Pakai duk bah fak musyriki. Oi, mak kau nak lagu gua ni. Takut dia lagu gua ni. Kita masuk tengok dalam. Patu kau tua ya tu kata, "Mung bodoh kau tak tengok tu saya laba dengan telur burung ni ada." Kalau Abu Bakar dengan Muhammad masuk pecah saya laba burung pati, saya burung saya laba tu habislah punuhnya. Telur burung pati tu pecah jejak dia masuk lagu gua. Buat apa mung bodoh? Buat musyrikin sama duk bala. Kita sepatutlah bagi kita sepatut dengan saya labo nak buat dengan jarak masa dia tu. Iyalah. Kalau Nabi masuk malam pun di mana habislah saya labo tu. Burung-burung tak ada, burung ke habis maknanya pintu gua tu kalau tengok dengan mata kaca kat sepengah orang tak masuk lamalah. Orang tak masuk, orang tak akan masuk dalam tu. Ya dia nak masuk. Ha Tuhan je balih hati orang kafir, orang musyrik Quraisy tu. Tok suruh napa atas Nabi duduk dalam tu. Jadi otak dia tu taklah ada ini. Ya. Muhammad duduk dalam dengan buhakar, kamu tengok dia. Jadi tak terima pada akal dia. Ya. Mikir tu, tak ada lagi. Kecek tu, buhakar dengar dengan Nabi tu dengar. For you duduk kecek tu, oh, sari ke Muhammad aku mana. Duduk bahas sama dia. Oh, duduk bahas tu. Nabi dengan buhakar dengar. Dengar. Allah. Betul, buhakar bimbang sangat tu. Buhakar duduk tengok. Ya Rasulullah, kalau dia mau tunduk palu sikit. Iya. Nampak kita duduk dalam ni Rasulullah. Lepas tu, ayat turun ustaz tu. Nah, dalam satu surah. Nah, surah Taubah yang ke-40 ustaz. Hak Nabi kata iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana tu.
Maka ayat ni turunlah. Hmm. Nabi kata kepada sahabat dia, la tahzamu jangi bimbeh, wahai sahabatku, innallaha ma'ana. Sesungguhnya mung dengan aku sungguh dalam gua ni. Tapi nombor tiga tu Tuhan duduk sekali dengan kita. Mung jangi bimbeh. Maka Nabi kata gini lah, Abu Bakar pun hengur ke debah dia. Maka fak musyrikin pun turun ke ustaz. Ah, tak kata ke dia lah. Kita boleh. Banyak kata ii. Masa tu kalau nyamuk kat mati dah. Lek belakang tu lagu wak. Ya lah. Nak pergi tak boleh lah ustaz. Tak lagi dah. Kalau masa pak mek nangis tu baik pun. Mudah dah kata gitu lah. Tapi nak kata pada tolongnya Allah Ta'ala. Nabi ni. Nak periduk Nabi. Nabi pun nak pergi kat Nabi kepada Madinah ni. Eh Nabi agama Islam ni sebar dia di Madinah. Nabi Allah jaga Nabi kita lah. Ah tu debat dengan orang apa kena sabar itu. Lepas pada tu ustaz deh. Lepas pada tu nah, lepas pada tu ustaz, maka Nabi ni doa kepada Abu Bakar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa kepada Abu Bakar. Nabi kata gapo dalam doa? Allahumma ja'al Abu Bakrin fi darajatin yaumil qiyamah. Allah ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Abu Bakar ini sama darjat di dalam hari akhirat sekali dengan aku. Allah. Nabi doa minta Abu Bakar ni darjat dia duk sama dengan aku pada hari kiamat nanti. Allah. Allah pandai apa. Bukan sekat dunia dak Abu Bakar sayang Nabi dah. Allah. Dan akhirat di akhirat pun Abu Bakar pun sayang dengan Nabi itu. Masya-Allah. Nah. Apabila Nabi tu, Nabi baca doa gitulah. Lepas pada tu lah apa ni? Orang Abu Bakar tok saat ni tu jalan tugas dah lah. Abu Bakar ni dia ada seorang hamba dia. Nah, dia tugas apa ni? Orang pembantu hamba dia saat ni, Abu Bakar, dia latih iaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni jadi hamba Abu Bakar lah. Tugas dia tu suruh bawa kambing pergi di kaki bukit ustaz. Bawa kambing di kaki bukit ni dalam riwayat ada lah. Nah, Amir bin Fuhairah ni piping kambing di kaki bukit setiap pagi. Sebab apa? Nak hapuh jalan Abdullah duk jalan goyak berita ke Nabi tu. Erek kambing pergi di kaki bukit, hapuh tapak kaki Abdullah duk pergi berita dia. Kita malah duduk sini kan? Maka hamba hak Abu Bakar ni lah, Amir bin Fahiran ni heret kambing sapuh tapak kaki. Sapa di kaki bukit boleh perah susu, boleh minum susu. Buat tu buat kelik kambing semula. Nak sapuh jalan bekas tapak kaki Abdullah. Nah, anak Nabi hak gitu sapa berita ke Nabi dalam gua tu. Maka boleh hapuh tapak kaki daripada Asma. Hak hatta makan ni. Sebab tu Asma digelar dua orang yang mempunyai dua tali pinggir sat tu. Kerana tali pinggir dia tu, dia kerak dua, ikat nasi sebelah, ikat air sebelah. Ikat roti lah, bukan nasi tak lah. Ikat roti sebelah, ikat air sebelah untuk naik kepada Nabi Tabukit tu. Sebab tu Nabi gelar buat perempuan yang mempunyai dua tali pinggir. Nah, ikat makan ni kepada Nabi dalam gua. Ni Nabi latih. Lepas pada tu lah ustaz, duk cari dalam klinik kalau semua dalam Bandar Mekah saat ni, Abdullah Mekah yang berita lah kata. Tak cari tak jumpa dah Muhammad. Mungkin Muhammad pergi sampai tengah pada pasir nak pergi Mekah dah. Yalah, nak pergi Madinah dah. Nak sampai Madinah lah dah. Lepas pada tu lah ustaz. Apabila Abdullah dengar berita saat ni, dia dengar satu beritanya yang diisytihar oleh Abu Lahab saat ni. Dia kata apa? Ketua musyrikin kata, mi'atanaqah liman ya'tiha bi Muhammadin hayyan aw mayyitan. Mi'ati naqah, 100 ekor unta. Kalau siapa yang boleh igat Muhammad hayyan, hidup aw mayyitan, atau mati. Tak kira lah hidup tak mati tu. Igat hidup capen captai lah, mana mari aku nak wi 100 ekor unta. Allah, mula sining lah masa kita habis. Habis masa. Loh, tak ada juga ustaz ni nak gini. Minggu depan insya-Allah. Insya-Allah minggu depan eh. Ya insya-Allah. Memang kata ustaz lah tu sok mo. Masa dia dah. Ya cut kai kos now masa dia. Nah, bobo nak sedak tu habis masa. Tapi tak ada roh ustaz adik akak ni dah. Habis masa sungguh ni, bukan kita kelolo dah. Habis masa sungguh. Kalau gitu kita sambung minggu depan lah. Bab hijrah ni kita dengar minggu depan pula. Berkaitan dengan apa ni? Mula ijtihad musyrikin Quraisy nak wi 100 ekor unta bagi siapa yang igat Muhammad boleh hidup ataupun mati. Tak kira lah. Tak kira. Boleh mati capen tu captai. Ku cahai konfan 100 tua kap ud. Oh, 100 ekor unta ni kan. Unta ni ustaz kalau lo ni unta ni nata yang paling ganas sekali pada masa tu. Mewah sekali lah. Makna kata lo ni gok 100 te kata mesti bank tu pun tak ada lagi. Nah, maha pada tu lagi. Duk kok nu, kok Ferrari, Lamborghini kok nu, ustaz. Penuh lah leh. Nah. Jadi gitu kok kita sama minggu depan. Ya, nah, gapo berlaku lepas pada demo ijtihad ni, malam mula lah nabinya hijrah, turun daripada bukit
Bukit Jabasul saat ni, terus Nabi jalan dengan beberapa orang yang Abu Bakar upah jadi orang bawa jalan. Iaitu Yahudi nama Abdullah bin Uraikid. Jadi maknanya Nabi hijrah pergi wadah Madinah tu, ada lagi lah, bukan sekadar Nabi dengan Abu Bakar tak lah. Ada lagi orang bawa jalan, pergi tengah jalan tu, gapa berlaku dia. Lepas tu ada orang tengok Nabi dengan Abu Bakar, sengoti tak sengoti tu, supah semeh tak semeh. Goyak ada pergi Banam Koh atau semeh-meh ada orang Abu Muhammad. Lagu mana cerita tu, Nabi bukti mana. InsyaAllah lah. Kita hangat minggu depan, Ustaz. Masa kita habis sungguh, minta maaf dah. Kasi boleh sikit, Ustaz. Okey lah. Sebelum kita nak tinggal. Sebagai umat Nabi Muhammad ni, kita kena cahaya lah. Kalau kau ni, setiap pekerja dakwah Nabi kita buat masa dulu ni, sampai kita hari ni, kita rasa mujur lah, kita kena rasa terima kasih kepada Nabi kita dengan tupuh lelah Nabi kita buat kerja dakwah, buat kerja agama masa dulu, dan sampai kita dari ni ni, kalau nak banding dengan Nabi kita kak, payah, haid, tak dengar panggil Nabi buat kerja agama masa dulu, sangat-sangat payah, sangat-sangat lelah, sangat-sangat susah buat kerja agama sampai hari ni. Nabi agama sempurna kita dari ni, terima dengan malik-malik. Lepas tu sebab tu dari ni, kita sebagai umat Islam, umat Muhammad dah fikir molek, fikir bagus. Takkah kita ni nak berutuh agama hak Nabi kita dah buat dah, mari nak jok nama-nama dah. Lepas cara berutuh agama ni, banyak cara dah. Dari ni, dunia sangat-sangat maju, kita jagalah agama kita dalam kemajuan dunia. Bukan kita ambil dunia tu, masuklah kehidupan kita, sampai kita ni sebagai orang Islam, agama Islam, hacul dengan sebab dunia dari ni. Pakat-pakat jagalah Islam kita di atas kejadian kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kepada tu Ustaz, terima kasih. Insya-Allah kesimpulan kita sama pula minggu depan, insya-Allah Ustaz, jangan ke manalah. Insya-Allah. Kita pakat ikutilah sejarah Nabi, kita boleh ambil ijrah. Insya-Allah cukup dulu hari ni. Saya kasar bahasa salah silap kejahlah kami berdua. Yang mana yang baik itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berdua dengan khilafah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.